Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan dan Allah telah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan duha kali ini kita berjumpa pada salah satu majelis yang disebut oleh Nabi dengan kata Riyadul Jannah. Kata Riyadul Jannah itu artinya taman-taman surga. Kenapa Nabi kita menyebut majelis ilmu adalah taman surga? Karena sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan itu identik dengan airnya. Siapapun mereka yang sedang menampung harapan supaya mereka mendapatkan surga, maka hendaklah dia memperhatikan bagaimana keterikatan hidupnya dengan ilmu. Karena barang siapa yang menjauhkan dirinya dari ilmu, maka dia persis sebagaimana ikan yang dijauhkan dari airnya. 5 menit masih selamat, 10 menit masih selamat, tetapi 15 menit mungkin tidak akan selamat dan celaka ikan itu. Sama pula ketika kita sedang menabung harapan, kemudian kita menyimpan mimpi supaya kita ingin mendapatkan surga, maka perhatikanlah, sesungguhnya surga itu dimudahkan bagi mereka yang sering mendatangi majelis ilmu. Dan inilah bentuk kesyukuran kita ketika Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, karena keutamaan besar yang dimiliki pada setiap majelis ilmu. Allah memberikan kenikmatan yang besar kepada kita, dan kenikmatan itulah yang menjadikan kita mampu menegakkan tulang belulang kita di dalam kehidupan ini, disebabkan nikmat Allah yang begitu besar. Makanya saking besarnya kenikmatan Allah, tidak ada satu perkara yang kecil ataupun yang ringan kecuali Allah memberikan kenikmatan pada tempat itu dan pada kondisi itu. Saya ambilkan contoh. Tahukah antum kenapa kita kalau keluar dari kamar mandi doanya secara sunnah membaca ghufranaka? Kalau kita keluar mandi kan gitu, bukan lega, bukan gitu, tapi membaca ghufranaka. Dulu saya sering berpikir kenapa kita sering membaca atau kita disunahkan membaca ghufranaka setelah kita keluar kamar mandi. Apa sih dosa yang kita lakukan di kamar mandi sampai kita ketika keluar justru beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah, yaitu membaca ghufranaka. Ternyata kita mendapati keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sesungguhnya beliau berkata, sesungguhnya manusia ketika mereka keluar dari kamar mandi disunahkan untuk membaca ghufranaka. Itu disebabkan karena ketika mereka di kamar mandi tidak ada kotoran yang keluar dari tubuh kita, baik kotoran ataupun kencing. Kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan, tidak akan keluar kotoran itu. Karena manusia itu sering lupa, kotoran yang baru dia sentor tadi itu adalah bagian dari kenikmatan Allah. Makanya kita membaca ghufranaka, ampunanmu ya Allah, karena tadi aku lalai bahwasanya keluarnya kotoran itu merupakan bagian dari nikmat besar yang kau berikan kepadaku. Dan itulah yang menjadikan kita memahami kata ghufranaka, membuka mata kita betapa besarnya kenikmatan Allah dalam kehidupan kita, sampai kotoran yang kita merasa jijik darinya pun merupakan bagian dari nikmat Allah yang begitu banyak. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang paling sempurna, yang mana Rasulullah itu dipuji oleh Allah dengan dua perkara, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatih 29. Muhammadur Rasulullah walladina amanu ma'ahu asyidda'u alal kufar rahama'u bainahu. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah dan orang yang beriman bersama Muhammad, mereka punya dua sifat yang menjadikan Allah itu cinta. Asyidda walal kufar, mereka itu keras sama orang kafir. Rahama'u bainahum, tetapi lembut terhadap orang yang beriman. Tetapi sama orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya,
sesungguhnya mereka keras, karena sesungguhnya permusuhan mereka dibangun atas iman. Tetapi sama orang-orang yang beriman, ruhamah, sesungguhnya mereka itu penuh dengan rahmat. Makanya kalau kita ingin mengetahui satu manhaj itu benar, perhatikan manhaj itu ketika disampaikan. Menjadikan anak dan antum tambah cinta kepada orang yang beriman, dan semakin keras permusuhan kita sama orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan ilmu, qala Allah, qala Rasul, tapi mengajak anak dan antum untuk membenci orang yang beriman, menghujat setiap orang yang beriman, serta memfitnah siapapun yang bukan datang dari kelompoknya dan golongannya, karena bagi mereka tidak ada yang bersih kecuali dirinya, dan akhirnya menghalalkan segala macam perkataan dan perbuatan kepada orang yang beriman, saksikan, orang itu melenceng dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadikan kita belajar, inilah sunnahnya Rasul. Sunnah yang menjadikan kita, menjadikan orang kafir itu ketakutan ketika melihat orang yang beriman, ketika orang kafir itu ingin untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sunnah yang kita pelajari yang akan menjadikan kita bertambah rahmat, senyuman kita semakin tulus kepada orang yang beriman, hati kita semakin bersih kepada orang yang beriman, jiwa kita semakin bening ketika memandang orang yang beriman. Karena itulah semangatnya sunnah. Bukan semangatnya sunnah itu menghujat, bukan semangatnya sunnah itu membenci. Anak dan antum, ini kan Kahfi ini kan anak-anak muda. Kalau antum kemudian anak-anak muda hari ini meninggalkan dosa, maksiat, tinggalkan dangdut, pop, ataupun tahun baru menghitung 10, 9, 8, 7. Tapi setelah itu antum kemudian belajar untuk menghujat orang, antum belajar untuk memvonis orang lain, antum ikroknya aja ikrok 3. Tapi kemudian antum sudah belajar untuk menghujat orang lain, kemudian antum sudah begitu gampang menyesatkan orang lain, afan akhi, dangdutan itu jauh lebih ringan dosanya daripada kita menghujat orang lain. Menyesatkan orang lain itu jauh lebih berat daripada dosa ketika kita menghitung mundur 10, 9 dan ketika ulang tahun. Dan disitulah kita harus paham, sesungguhnya setan itu sebenarnya tidak pernah jauh-jauh dari kita, dari sebelum kita bertobat sampai kita bertobat. Makanya moga-moga kita senantiasa mengikuti Rasul, bukan hanya sholatnya, bukan hanya sodakohnya, bukan hanya semangat umrohnya yang sunnah, bukan hanya semangat hajinya yang sunnah, tapi hatinya pun dan jiwanya pun harus sunnah. Karena sesungguhnya sunnah itu mencakup seluruh perkara dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena sesungguhnya hutang kita kepada Nabi begitu sangat besar, jauh lebih besar hutang kita kepadanya daripada hutang kita kepada setiap manusia yang ada di mutas di atas muka bumi ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita supaya kita mengikuti Nabi, tidak pernah melepaskan jalan ini, dan kita mendapatkan siratal mustaqim dalam kehidupan kita kelak di dunia dan di akhirat. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ini satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kahfi, pemuda hijrah Surabaya. Katanya beliau tadi panitianya banyak ujiannya. Ya iyalah, anak muda itu harus banyak ujian. Kalau tidak banyak ujian nanti banyak tidurnya. Jadi wajar kalau kita diuji, kalau kita mendapatkan rintangan berarti kita khusnudun. Allah memberikan itu pasti ada hikmahnya. Karena kecil bagi Allah apabila Allah itu menghindarkan kita dari ujian-ujian itu. Tapi kenapa Allah mendekatkan ujian bagi orang yang beriman? Supaya kita paham ujian itu diberikan supaya kita bertambah dekat kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan semoga ikhwan-ikhwan Kahfi ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah dan selalu tidak pernah mundur ataupun tidak pernah gentar untuk terus menyampaikan kalimat-kalimat hidayah kepada setiap hati, supaya mereka, orang yang beriman, mampu mendapatkan indahnya hidayah dalam perjalanan mereka yang singkat. Dan berbahagialah kalau kita termasuk orang yang ditakdirkan untuk menjadi pembuka hidayah bagi saudara-saudara muslim yang lainnya. Sekarang mari kita akan membahas
Kita akan bahas satu tema, yaitu tentang masalah ketika kedua mata sebelum tertutup. Ini merupakan kata puitis untuk menggambarkan tentang sebuah tema yang ingin kita angkat, yaitu tentang masalah birrul walidain, berbaktinya seorang mukmin kepada orang tua sebelum pintu-pintu dan gerbang itu tertutup dalam kehidupan ini. Sebelum kita menyampaikan ini, saya ingin menyampaikan dalam bentuk mukaddimah. Tahukah kita bahwasanya pencinta dunia itu selalu melakukan berbagai macam metode supaya mereka mampu menggenggam dunia. Berbagai macam acara training dilakukan, berbagai macam kegiatan dikerjakan supaya mereka punya tips dan trik bagaimana untuk mendapatkan dunia materi, karena mereka senang apabila mendapatkan itu. Di sisi yang lainnya, kita mendapati orang-orang yang bukan pecinta dunia, yaitu adalah pecinta akhirat. Mereka pun sama, mereka bersemangat untuk mendapatkan akhirat, dan mereka berkeinginan besar untuk mendapatkan kebaikan akhiratnya. Mereka senang apabila mereka dimudahkan untuk mendapatkan akhirat dan dimudahkan untuk mendapatkan ridho. Biasanya metode dari dua kelompok ini itu berbeda. Tapi tahukah kita, ada satu perkara yang apabila kita lakukan, maka kita akan mendapatkan dua-duanya. Kita akan mendapatkan kemudahan dalam urusan kita ketika ingin mendapatkan kemudahan dunia kita, dan kita akan dimudahkan pula untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Satu amal yang mencakup dua metode yang dibutuhkan oleh kelompok dunia dan kelompok akhirat, yaitu adalah ketika kita berbicara bagaimana berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Karena ternyata kita memahami dari dalil-dalil dan syariat yang begitu banyak, ternyata Allah itu mendudukkan kehidupan dan posisi ibu dan bapak kita dalam posisi yang sangat besar. Tidak ada satu posisi yang paling besar, paling tinggi setelah posisi kita beribadah kepada Allah, kecuali adalah posisinya antum ketika antum berbakti kepada ibu dan bapak antum, saking besarnya kedudukan ini di hadapan Allah. Dan Allah meletakkan banyak kebaikan yang Allah tidak pernah berikan kebaikan itu pada ibadah yang lainnya. Makanya disinilah kita harus memahami kenapa kita ingin menyampaikan ini. Karena sesungguhnya terkadang orang-orang yang melakukan hijrah dari anak-anak muda, ketika mereka sedang semangat mengikuti kebenaran yang baru mereka dapatkan, setelah mereka mungkin letih dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan di masa lalu, kadang-kadang semangat kita ini tidak terkontrol sampai menyebabkan orang tua kita terluka hatinya dengan sikap kita yang tidak pantas ketika kita sedang melakukan perbaikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang hijrah membuat air mata ibunya menetes. Berapa banyak orang yang melakukan perjalanan hijrah ketika bertobat membuat bapaknya sedih. Padahal sesungguhnya ketika hijrah itu diiringi dengan perbuatan ketika menyakiti ibu dan bapak kita, sesungguhnya kita sedang merusak kebaikan dunia kita dan sedang merusak kebaikan akhirat kita. Karena sesungguhnya hijrah itu tidak akan pernah sebanding dengan dosa yang kita lakukan kepada ibu dan bapak kita ketika kita tidak menghargai mereka dalam perjalanan kebaikan ini. Antum dan saya mungkin sering mendapati ada orang itu, anak muda terkadang itu komentar tentang ibunya, tentang bapaknya dengan komentar yang harusnya tidak perlu keluar dari lisan kita sebagai anak. Saya sering sekali mendapatkan ada seorang anak itu berkata, "Ustaz, saya ini mau memperbaiki hidup, pengin hijrah. Orang tua saya ini awam benar, tidak paham maunya saya, dan selalu menjadi penghalang saya untuk melakukan ibadah. Masya Allah." Hal semacam ini harusnya tidak perlu terjadi. Ketika kita memahami betul bahwasanya orang tua itu tidak perlu menjadi musuh dalam perjalanan kita ketika kita ingin melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya orang tua bagaimanapun mereka kondisinya hari ini, mereka itu adalah bagian dari objek dakwah yang harusnya kita tempatkan mereka dalam posisi yang besar. Dan sesungguhnya kita juga harus paham, ikhwan, kalaupun antum dalam perjalanan hijrah ini ataupun dalam perjalanan kebaikan yang sedang antum komitmenkan hari ini, tiba-tiba antum mendapati ada orang tua
yang belum paham sebagaimana pahamnya antum, antum harus banyak memberikan udzur kepada orang tua kita, karena sesungguhnya mereka memiliki banyak alasan kenapa mereka belum tahu dan belum mengerti sebagaimana anak dan antum sudah tahu dan sudah mengerti. Tapi inilah kenyataan yang banyak terjadi, dan inilah yang kemudian ingin kita sampaikan, betapa besarnya kedudukan orang tua dalam kehidupan orang yang beriman. Dan janganlah pintu ini sampai kita sesali ketika salah satu gerbang pintu surga itu tertutup. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah beliau menangis ketika ibunya telah meninggal dunia. Tangisannya itu betul-betul menampakkan cermin sedihnya hati seorang Ibnu Umar. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Umar, kenapa sampai begitu dalam sedihmu wahai Ibnu Umar ketika ditinggalkan oleh ibumu, maka kemudian Ibnu Umar itu kemudian menjawab, sesungguhnya gerbangnya surga telah tertutup semenjak tertutupnya mata ibuku, maka gerbang surga yang paling indah tertutup. Disitulah kita memahami, Masya Allah, itulah masalah besar dalam kehidupan yang kita harus pahami. Karena sesungguhnya saya dan antum hari ini, ketika kita mendapatkan banyak perkara dalam hidup ini, semua itu salah satunya bukan karena ana dan antum itu hebat. Antum ketika diberikan pekerjaan sampai kemudian mendapatkan gaji yang begitu berlimpah, ingat akhi, sesungguhnya apa yang antum peroleh hari ini bukan karena antum hebat, tapi bisa jadi apa yang kita dapatkan dan apa yang kita peroleh hari ini itu merupakan bagian dari ketulusan doa ibu kita di tengah malam, ketulusan doa bapak kita ketika di penghujung hari mereka tulus berdoa dan mendoakan kita. Sebenarnya takdir kita itu tidak sampai tingkatan yang tinggi, tapi karena Allah melihat kita punya orang tua yang tulus mendoakan kita setiap waktunya, Allah tinggikan takdir antum disebabkan doa ketulusan orang tua kita dari ibu dan bapak kita. Air susu ibu itulah yang menjadikan kita terbentuk hari ini. Keringatnya bapak yang kemudian menjadikan kita hari ini mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham, separuh kehidupan dunia itu ditentukan bagaimana kebaikan kita kepada orang tua, dan separuh kebaikan akhirat pun ditentukan bagaimana muamalah kita kepada orang tua. Makanya inilah yang menjadikan kita ini paham, apa perkara yang kemudian harus kita mengerti supaya pintu surga ini tidak menjadi salah satu sebab penyesalan besar kita. Karena sesungguhnya inilah perkara yang mendekatkan kita kepada surganya Allah, itu adalah orang tua. Dan ketika kita mendapatkan jalan pintas, maka salah satu jalan pintas kita ke surga itu adalah dengan orang tua. Karena segala sesuatu itu punya jalan pintas, setiap jalan selalu ada jalan pintas, setiap kawasan itu selalu ada jalan tikusnya. Dan sesungguhnya ke surga pun punya jalan pintas, dan jalan pintas itu adalah bagaimana kita bersama dengan orang tua kita dan berbakti yang terbaik kepada mereka. Dan inilah yang menjadikan kita ingin membahas secara khusus bagaimana saya dan antum supaya tidak menyesal. Walaupun kalau saya, satu pintu surga saya sudah tertutup 3 tahun yang lalu, tapi bagi antum mungkin masih banyak ada kesempatan ketika mendapati orang tua antum masih hidup dari ibu dan bapak antum, supaya mereka-mereka yang kemudian masih mendapati hidup orang tuanya, mereka ngerti kewajiban dan khidmah yang harus dia berikan. Dan apabila kita mendapati orang tua setelah kita meninggal dunia, kita pun tahu bagaimana memberikan khidmah kepada mereka supaya penyesalan ini setidaknya tertutupi dengan amal dan perbuatan yang bisa kita lakukan untuk mereka. Makanya kemudian para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita, mereka menekankan dan memberikan motivasi yang besar dalam kehidupan ini ketika kita ingin meraih jalan pintas kita ke surga. Mereka kemudian menyebutkan banyak alasan yang bisa menjadikan kita mengerti bagaimana kedudukan orang tua dalam kehidupan kita. Para ulama lalu kemudian menyebutkan banyak sekali keutamaan yang harus kita pahami tentang orang tua. Dan coba kita akan sampaikan satu persatu supaya kita ngerti dan supaya paham. Yang pertama, Rasulullah SAW kemudian menempatkan, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia kecuali adalah kebaikan kita kepada orang tua. Dan tidak ada kedurhakaan yang Allah balas di dunia sebelum kedurhakaan itu nanti dibalas di akhirat kecuali durhakanya kita kepada orang tua. Jadi satu perkara yang Allah itu berikan kepada kita secara instan dan tidak perlu menunggu dalam kehidupan di akhirat, yaitu berbaktinya kita kepada orang tua.
Jadi kalau kita kemudian berbakti kepada orang tua, Allah bayar kontan. Tidak perlu Allah kemudian menunggu orang itu sampai nanti pada hari kiamat baru Allah sempurnakan rezeki dan kenikmatan kepadanya ketika di akhirat. Tapi cukuplah Allah memberikan di dunia sebelum nanti Allah menyempurnakan kembali dalam kehidupan di akhirat. Sebagaimana pula ketika setiap orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka Allah itu akan balas kedurhakaan itu di dunia sebelum Allah itu akan membalas kedurhakaan itu nanti di akhirat. Makanya sampai kemudian Nabi juga menjelaskan di dalam satu riwayat yang lainnya, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu yang selalu terbuka, hukumannya itu Allah kenakan di dunia sebelum hukuman itu diberlakukan oleh Allah untuk mereka nanti di akhirat. Apa dua perkara itu? Yang pertama al-uquq, yaitu adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua itu al-baghyu. Al-baghyu itu kedzaliman seorang manusia kepada manusia yang lainnya. Makanya di sini kita mendapati inilah kunci di antara salah satu di antara kebaikan. Makanya ketika kita mendapati banyak perkara dalam kehidupan ini, kok ruwet masalah kehidupan antum ataupun kehidupan anak, maka salah satu perkara yang harus kita lakukan ketika kita mendapati keruwetan hidup itu memperhatikan bagaimana muamalah kita dengan orang tua. Karena sesungguhnya perkara itulah yang akan menjadikan Allah memperbaiki kualitas hidup kita sebagaimana antum berkomitmen untuk memperbaiki kualitas hidup kita dengan orang tua kita. Makanya Allah sampai-sampai pula ketika mendapati ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, Allah balas itu di dunia sebelum nanti Allah menyempurnakan balasan kepada mereka itu ketika di akhirat. Bahkan antum tahu ikhwan, sampai urusan anak kita itu tergantung bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Sampai anak yang kita miliki nanti, antum ini muda-muda belum menikah, nanti kemudian menikah, sampai kemudian kita nanti memiliki keturunan, punya putra, punya putri, kantum putra putrinya antum akan Allah berikan sifatnya persis sebagaimana sifat yang kita berikan kepada orang tua kita, karena itu merupakan bagian dari cara Allah untuk menyempurnakan balasan dan menyempurnakan satu dosa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Makanya ada sebuah kisah nyata, yaitu adalah ketika kita mendapati Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama. Beliau pernah jalan di tengah pasar, lalu kemudian mendapati ada seorang pemuda itu menampar, ada seorang pemuda itu menampar ayahnya. Sabit Al-Bunani ketika mendapati itu marah dia. Bagaimana kemudian ada seorang anak tega untuk kemudian menampar bapaknya di tengah pasar, disaksikan banyak orang. Maka Sabit Al-Bunani hampir memukul pemuda tersebut, tapi ketika akan dipukul, ayahnya kemudian menahan tangan Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala. Kemudian Sabit berkata, dia menampar dirimu, biarkan aku membalas untuk dirimu atas tamparan yang dia berikan kepada dirimu. Ayahnya berkata, biarkan aja. Hari ini aku sedang membayar kontan hutangku yang dulu aku berikan kepada bapakku ketika aku pernah menampar bapakku. Maka kemudian hari ini aku pun menerima dengan ikhlas ketika ditampar oleh anakku sebagai cara aku membayar hutang aku kepada bapakku dulu ketika masih hidup. Dan Allah bayar kontan persis sebagaimana yang dilakukan ia dulu ketika bapaknya. Makanya kita lihat, makanya sampai kemudian kalau kita memperhatikan sampai kualitas anak kita itu kemudian tergantung bagaimana sikap kita kepada orang tua. Makanya maaf ya kalau ada orang tua tiba-tiba dia mengatakan kepada putra dan putrinya, nah tolong tutup pintu, nah alah mama kok tutup sendiri, lari aja bisa kok, ambilkan handphone. Kemudian anak kita berkata, lah pak, kamu sering sepedaan sampai 20 kilo kok ngambil handphone gak kuat. Maka jangan buru-buru untuk kemudian menyalahkan anak itu, jangan jadikan anak itu menjadi kambing tunggal atas, menjadi kambing hitam atas masalah yang kemudian dia berikan kepada kita, karena bisa jadi itulah yang Allah balas ketika sama persis sebagaimana dulu kita telah memperlakukan orang tua kita yang sama dengan cara yang semacam itu. Allah bayar kontan, Allah bayar cash, Allah berikan anak-anak kita itu sama dengan posisi kita dulu kepada orang tua kita. Makanya Masya Allah itu, itulah yang menjadikan akhirnya kita ini memperhatikan. Kalau kemudian dalam perjalanan ini ikhwan, kemudian kita ingin memperbaiki urusan kebaikan ini, kalau kita bercita-cita bahwasanya kebaikan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah, tidak usah jauh-jauh,
kita kemudian mencari sesuatu yang bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Antum datang ke majelis ilmu, mengikuti taklim, kenal dengan ustadz, kemudian bersahabat dengan orang sholih, tapi dengan semua perbuatan itu kemudian diiringi dengan kita berbuat buruk kepada orang tua kita. Sebanyak apapun ikhtiar pertama yang antum lakukan tidak akan pernah mampu menandingi dosa yang kedua, ketika kita tidak memperbaiki kualitas kita dengan orang tua kita. Makanya sampai kemudian Allah itu perlakukan sama orang tua walaupun mereka kafir sekalipun. Padahal kita tahu ya, Allah itu selalu membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin. Antum punya tetangga mukmin dengan tetangga yang kafir itu beda. Tapi ketika kemudian kita punya tetangga, itu kalau kita punya tetangga mukmin dan kafir itu beda. Kalau kita punya teman antara mukmin dengan kafir itu kita berbeda memperlakukannya. Tapi kemudian ada satu posisi ketika kemudian itu adalah orang tua, walaupun mereka mukmin ataupun kafir sekalipun, maka sesungguhnya kedudukannya sama dan kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka walaupun mereka kafir, selama perintah mereka itu tidak menyuruh kita kepada kesyirikan dan kekufuran. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sikap antum ikhwan, sikap saya hari ini kepada bapak saya dan kepada ibu saya dulu itu cermin bagaimana sikap anak-anak kita nanti kepada kita. Makanya orang yang kemudian sedang berbuat sesuatu kepada ibu dan bapaknya itu sebenarnya sedang menabung sifat orang anaknya nanti. Jadi kalau kemudian antum jarang untuk menghubungi orang tua, jarang untuk bicara dengan bapak antum, jarang bicara dengan ibu antum, dan antum merasa bahwasanya ketika ngobrol dengan mereka tidak nyambung, tapi antum tidak pernah berusaha untuk membuat kondisi itu menjadi kondusif antara antum dengan orang tua antum, monggo silahkan. Tapi ingatlah bahwasanya nanti Allah akan kirimkan anak yang sama persis memperlakukan antum semacam itu sebagaimana antum hari ini tega memperlakukan orang tua kita semacam itu. Karena dibayar kontan. Makanya Masya Allah ini. Makanya kemudian ada sebuah kisah nyata yang kemudian pernah terjadi di Bekasi, di Bekasi Timur. Ada sebuah kisah nyata yang kemudian Allah berikan ini dan menjadi sebuah penguat bagi kita. Karena kisah nyata itu ibaratnya kayak malaikat yang bisa memberikan banyak faedah dalam kehidupan kita dan hati kita. Ada seorang ikhwan jamaah saya, dia jualan habatu sauda, madu, dan banyak produk-produk Islam yang beliau jual karena beliau punya toko dan lumayan cukup ramai. Lalu kemudian ketika beliau itu sedang melayani konsumen, ada salah satu konsumen yang datang. Lalu kemudian nampak di wajahnya itu guratan kesedihan. Beliau kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada orang tersebut. Dia mengatakan, "Bapak lagi ada masalah kah?" Lalu kemudian orang itu berkata, "Iya. Saya lagi ada masalah, Pak. Masalahnya apa, Pak? Bolehkah saya tahu kalau memang berkenan, saya akan mencoba untuk membantu kalau bisa." "Iya, saya punya anak tunggal, Pak. Anak tunggal saya ini lagi diuji oleh Allah ini. Anak saya ini kecanduan dengan game online beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang nggak tahu itu game online masih ada tidak. Insya Allah di sini tidak ada yang kecanduan game online, insya Allah. Di sini tidak ada, yang di sana. Tapi yang di sana pindahan dari sini." Maka kemudian kecanduan dengan game online. "Tiap hari saya itu mencari anak saya. Tiap malam kerjaan saya habis pulang kantor, capek, istri saya ngeluh, anak seharian tidak pulang. Saya cari dan selalu ketemunya itu di warnet-warnet ketika dia sedang asyik bermain game online itu. Lalu kemudian saya sama istri saya sedih betul. Gimana ini menyadarkan anak saya? Dari cara yang lembut sudah, cara yang keras sudah, cara yang tegas sudah. Tapi anak ini tidak pernah bergeming dan setiap saya itu menjewer dia dari warnet sampai kemudian ke rumah pun tidak pernah membuat dia jera." Ikhwan ini, ikhwan Masya Allah, orang yang memiliki ilmu, dia berkata, "Maaf Pak, saya boleh tanya sebentar sebelum saya menyampaikan?" "Iya." "Bapak masih punya orang tua tidak?" "Masih." "Hubungan Bapak dengan orang tua bagaimana?" Lalu kemudian Bapak itu diam, mengatakan, "Ya, saya lagi ada hubungan yang tidak baik dengan orang tua saya. Sama Bapak saya sudah 3 tahun saya tidak berkomunikasi karena satu masalah. Karena hubungan saya tidak baik sama Bapak, berakibat pula hubungan saya tidak baik pula sama Ibu saya.
Karena bagaimanapun ibu itu selalu membela bapak dan menyuruh saya berbuat baik sama bapak. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengajak dua-duanya bicara. Sudah berapa lama, Pak? 3 tahun, Masya Allah. Kemudian ikhwan ini mengatakan kepada bapak ini, sudah Pak, biarkan saja anaknya di warnet. Nanti kalau lapar, duitnya habis, pulang Insya Allah. Yang bapak perlu lakukan hari ini itu simpel dan sederhana. Coba bapak pulang. Bapak rumahnya mana? Tegal. Pulang dulu Pak, kalau bisa ajukan cuti. Bapak pulang, bapak perbaiki antara urusan bapak dengan orang tua. Walaupun bapak merasa berat ego, tinggalkan dulu egonya buat anak Pak. Karena sesungguhnya tidaklah saya melihat bapak diuji dengan anak yang semacam ini, kecuali saya melihat karena urusan bapak dengan orang tuanya itu tidak beres, sampai Allah kemudian membiarkan urusan anak bapak tidak beres sama bapak. Maka kemudian bapak ini akhirnya menerima usulan itu. Kemudian dia pulang, kemudian sempat tukar handphone, lalu kemudian beliau pulang. Dia mengajukan cuti, pulang Pak. Dia kemudian bersimpuh, minta maaf, nangis, memeluk bapaknya supaya dimaafkan. Satu pekan dari Senin sampai Ahad, dia berada di kota itu dan meminta maaf sampai Allah luluhkan hati bapaknya, Allah maafkan anaknya, dan akhirnya mereka rukun pada 7 hari ketika anak itu pulang ke Tegal. Sampai beberapa hari kemudian pulang. Setelah itu kemudian pulang ke Jakarta, pulang ke Bekasi kembali. Hari pertama, hari kedua anaknya tetap kemudian jarang pulang. Sampai kemudian akhirnya beberapa waktu kemudian anaknya akhirnya pulang. Dan ketika pulang itu beberapa hari tidak keluar. Sampai kemudian bapaknya itu seakan-akan tidak percaya, tumben anak saya ini tidak keluar-keluar lagi beberapa hari. Biasanya tangannya gatel kalau tidak megang kemudian stick. Sampai kemudian dia beberapa hari tidak keluar. Maka kemudian akhirnya bapaknya mencoba bicara, kenapa nak kamu tidak keluar, duitmu habis, nih bapak kasih uang 100 ribu, sono main lagi sampai uang habis. Kemudian anaknya ngeliatin bapaknya, mungkin dalam hatinya tumben bapak saya. Lalu kemudian ternyata setelah kemudian 100 ribu itu, kemudian ternyata enggak Pak, saya lagi bosan main game. Bapaknya enggak tahu apa masalah yang terjadi sampai anaknya akhirnya malas dan berat untuk pergi. Beberapa hari kemudian terus di rumah. Kemudian diajak bicara, diajak jalan sama bapaknya. Bapaknya pengin untuk kemudian membalas setiap kesalahan dia di waktu lampau ketika dia mempunyai kesempatan untuk berdua dengan anaknya. Dibawa jalan-jalan sampai akhirnya dibawa ke tempat kajian. Antum tahu hari ini anaknya termasuk orang yang rajin ikut kajian anak bersama dengan bapaknya. Orangnya Masya Allah berubah total. Antum kalau melihat dia tidak akan pernah menyangka kalau dia itu adalah dulunya adalah pecandu game online. Dan akhirnya ketika orang tuanya gitu berterima kasih sama ikhwan tadi, ikhwan itu kemudian memperkenalkan beliau dengan saya. Disitulah cerita itu mengalir dan menjadi pelajaran buat kita. Disitulah kita paham kalau urusan hidup kita, kalau kemudian ternyata banyak yang berantakan, maka bisa jadi bukan karena sesungguhnya kualitas hidup kita itu sedang turun, enggak. Tapi bisa jadi ketika urusan kehidupan kita ini lagi berantakan, karena sesungguhnya kita itu membiarkan hubungan kita dengan orang tua kita sampai berantakan, dan itulah perkara yang kita kurang sadari dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian akhirnya berantakan pula urusan kebaikan kita ketika tidak memperhatikan urusan kita dengan orang tua kita. Makanya saya pernah membaca satu tulisan, saya pernah baca tulisan dari komunitas non-muslim. Tapi tulisan itu betul-betul memberikan faedah. Jadi dari komunitas Chinese, ada komunitas Chinese itu membuat tulisan, tentunya dengan tulisan-tulisan gaya-gaya mereka. Tapi ternyata di dalamnya ada banyak pelajaran yang berkaitan tentang masalah kita dengan orang tua kita. Dia berkata di dalam tulisan itu, orang Cina ini berkata dalam tulisan itu, sesungguhnya aku ini melihat orang tua, sesungguhnya aku melihat teman-temanku, bahwasanya ketika mereka itu melakukan, ketika rezeki mereka itu kayak raja, maka ketika aku melihat teman-temanku yang rezekinya itu kayak raja, ngalir terus, bisnisnya sukses di mana-mana, aku perhatikan satu persatu di antara temanku yang sukses, atau semua bisnis yang mereka rintis, atau semua dagangan yang kemudian mereka lakukan, ternyata aku mendapati
kuncinya mereka itu adalah karena mereka memperlakukan orang tua mereka kayak raja, mereka tempatkan ibunya kayak raja, maka rezeki mereka kayak raja. Tapi sebaliknya, ketika aku menjumpai teman-temanku yang terlilit banyak masalah, kemudian terlilit hutang, kriminal, masalah dengan perempuan, bisnisnya hancur, kemudian kena masalah judi, masalah pidana, tidaklah aku mendapati beberapa teman-temanku yang ketika usahanya itu bangkrut dan selalu banyak masalah, dan rezeki mereka itu sebagaimana pengemis, kecuali aku mendapati mereka itu menempatkan orang tuanya kayak pengemis, maka rezeki mereka itu ya kayak pengemis. Sampai kemudian orang-orang kafir pun ketika mereka berbuat baik pun sama orang tua, maka sesungguhnya Allah pun menyempurnakan kepada mereka balasan, walaupun balasan bagi orang kafir itu hanya di dunia tok. Makanya antum perhatikan itu, kalau ada orang tua kafir kok kemudian hidupnya gampang gitu. Antum perhatikan di balik kemudian hidupnya mereka itu karena mereka memuliakan orang tua mereka. Walaupun balasan bagi orang kafir itu hanya di dunia saja dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Tetapi kalau kemudian kita mendapati ada orang kafir kok blangsakan hidupnya, maka salah satu di antara penyebab blangsaknya hidup dia itu, antum perhatikan saja, itu disebabkan karena mereka itu menempatkan orang tua mereka itu dengan posisi yang tidak terhormat, sampai Allah pun memberikan kesulitan dalam hidupnya, dan itu baru di dunia, belum di akhiratnya. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita memahami sungguh semua perkara kebaikan itu, yaitu adalah ketika kita selalu memudahkan dan selalu memaksimalkan khidmahnya seorang mukmin kepada orang tuanya. Karena kita kalau ingin memperbaiki kualitas hidup kita dan kualitas akhirat kita, perhatikan bagaimana keterikatan dan bagaimana posisi orang tua kita di hadapan kita. Makanya ada satu riwayat dalil dari satu riwayat Bukhari, kita menjumpai ada tiga orang yang kemudian mereka itu dimasukkan ke dalam gua. Kemudian mereka ketika masuk ke dalam gua, mereka terjepit dengan batu yang sangat besar dan mereka tidak mampu keluar karena sesungguhnya batu itu menghimpit jalan keluar mereka. Kemudian tiga pemuda ini, kemudian mereka sepakat, ayo kita nyebutkan amalan paling istimewa yang pernah kita lakukan, amalan istimewa yang pernah kita kerjakan, supaya dengan itu kita bertawassul dengan amal solih, supaya Allah menggerakkan batu ini dan membiarkan kita keluar dari pengapnya gua ini. Kemudian tiga pemuda itu sepakat, ayo kita sebutkan satu persatu amalan kita yang paling istimewa. Salah satu pemuda itu maju dan berkata, ya Allah, tidak ada amal yang paling aku banggakan, ya Allah, kecuali adalah ketika aku selalu berkhidmah kepada orang tuaku, ibu dan bapakku. Makanya ketika aku selalu kemudian pulang, ketika aku habis kerja, selalu aku itu membawakan susu. Dan kemudian tidak pernah aku berikan susu itu kepada keluargaku, sampai aku sempurnakan susu itu untuk aku berikan kepada ibu dan bapakku. Pada satu waktu ketika aku mencari ranting dan kayu di dalam hutan terlalu lama dan terlalu jauh, dan sampai akhirnya ketika balik, maka kemudian aku mendapati terlalu malam. Sampai ke rumah, maka aku menjumpai ibu dan bapakku sudah tidur, padahal susu masih ada di tanganku. Maka kemudian aku menunggu di sisi mereka ketika mereka sedang tidur, dan aku tidak tega untuk membangunkan mereka. Insyaallah, tidak tega membangunkannya, ikhwan. Kita ini kadang-kadang pengen indomie aja bangunkan ibu kita. Bu, indomie bu, telurnya setengah matang ya, cabai rawitnya dua. Muka-muka tidak ada lagi kayak gitu lagi, insya Allah. Maka kemudian akhirnya aku kemudian duduk, aku kemudian berdiri, kemudian aku memegang kemudian susu itu. Lalu aku tidak pernah berikan susu itu kepada anak-anakku yang merengek-rengek ketika menangis meminta supaya susu itu diminumkan kepadaku. Kenapa? Aku tidak akan pernah meminumkan susu itu sampai aku minumkan dulu kepada ibu dan bapakku, insya Allah. Mungkin kalau menurut orang hari ini, alah, terlalu berlebih-lebihan itu, lebay, mungkin gitu. Tapi ternyata kemudian yang terjadi tidak. Maka kemudian beliau tetap memegang susu itu, maka kemudian sampai akhirnya di waktu pagi orang tuaku bangun, dan ketika orang tuaku bangun, aku minumkan itu susunya, baru aku minumkan kepada anakku yang telah letih menangis sepanjang malam, baru aku berikan susu setelah aku memberikan susu itu kepada ibu dan bapakku. Maka kemudian, kalau memang amalan itu, ya Allah, engkau terima dan engkau ridhoi, ya Allah, mudahkanlah urusanku untuk keluar dari gua ini, dan tolong geserkanlah batu ini, ya Allah, supaya kami keluar dari gua ini. Dan ternyata apa? Allah terima.
Allah terima amalan orang itu. Allah geserkan batu. Walaupun tidak sampai sempurna, karena masih menunggu dua orang itu amalannya apa, tapi disitulah kita mengetahui dalilnya. Hajat dunia kita dimudahkan, salah satunya adalah ketika kita memperbaiki bagaimana kualitas ibadah kita dengan orang tua kita. Makanya hari ini kalau ada anak muda kok ruwet masalahnya, dagangan gitu, mau jualan rugi terus, mau jualan habatus saudanya expired, mau jualan madu madunya pecah, mau jualan baju bajunya kekecilan, desainnya tidak bagus, terus ada masalah tidak berhenti. Coba deh perhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, karena sesungguhnya ada satu kata-kata yang indah yang tadi ditulis. Kalau kita memperlakukan orang tua kita kayak raja, maka rezeki kita kayak raja. Tapi siapapun yang menempatkan orang tuanya kayak pembantu, maka kemudian rezekinya pun kayak pembantu. Dan sesungguhnya kualitas hidup kita tergantung bagaimana kebaikan yang kita berikan kepada orang tua. Makanya saya menyadari banyak teman-teman saya yang diberikan kelebihan oleh Allah sebenarnya orangnya biasa. Tapi kenapa mereka hari ini mendapatkan banyak kemudahan? Ada teman saya tidak tamat SMP, SMP-nya tidak tamat, tapi masya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah. Dia punya bisnis tuh omsetnya sudah puluhan miliar. Padahal teman saya SMP tidak lulus di MTs itu. Tapi ternyata hari ini sukses betul dengan usaha yang dia geluti. Salah satunya yang saya perhatikan, baik betul dia sama ibunya, hormat betul dia sama ibunya. Kemarin di salah satu tempat, saya melihat ada seorang ikhwan dimudahkan dalam urusan yang dia miliki dalam beberapa hal. Dan saya perhatikan, ini pasti ada yang istimewa. Orangnya biasa banget. Dibandingkan dengan ikhwan-ikhwan yang lain yang saat itu bersama dengan beliau, ikhwan-ikhwan yang lain itu lebih tinggi sekolahnya daripada beliau. Tapi saya perhatikan, pasti ada satu faktor yang membuat dia dimudahkan oleh Allah dalam berbagai macam kemudahan hidupnya. Dan itu kelihatan. Ketika dia telepon sama ibunya, kelihatan banget. Dia betul-betul tunduk, pakai kromo inggil, nggih Bu, insya Allah, sekedar nggih Bu, sebentar nggih Bu, saya lagi sama Ustaz, makanya kalau telepon malah Ibu, 10 menit lagi, atau nopo-nopo, coba. Tunggu, betul. Nutupnya nggih, sampun nggih Bu, ngapunten nggih, Assalamualaikum, tutup. Baru saya tahu, inilah salah satu di antara perkara yang Allah mudahkan ketika dia berkhidmat kepada orang tuanya, Allah kemudian mudahkan dia dalam kebaikan. Makanya jangan pernah kita bermain-main api, karena ada satu api yang Allah sempurnakan di dunia dan Allah sempurnakan api itu di akhirat, yaitu adalah bagaimana rusaknya hubungan kita dengan orang tua kita. Makanya antum tidak pernah dapatin orang salafus sholih kecuali mereka adalah orang yang paling istimewa ketika mereka itu memperlakukan orang tua mereka. Makanya sampai kita dapatkan Abdullah bin Mas'ud itu pernah dipanggil oleh ibunya dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Birrul Walidain. Maka Imam Abdullah bin Mas'ud, salah satu ulama di antara para sahabat, dipanggil itu ibunya, dan ibunya meminta, wahai Ibnu Mas'ud, punyakah kamu susu wahai nak? Kemudian Abdullah bin Mas'ud punya, ibu sebentar ibu. Kemudian dia mencarikan itu dan kemudian memerah susu itu dari kemudian hewan. Lalu kemudian dia bergegas untuk menemui ibunya. Mungkin ibunya letih betul hari itu, keletihan betul pada waktu pekerjaan hari itu. Sampai ketika Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam rumahnya, sudah mendapati ibunya tidur ketika habis meminta susu. Ketika kemudian baru diperas oleh kemudian Abdullah bin Mas'ud, ditunggu ibunya oleh Abdullah bin Mas'ud, sembari dia membawa kemudian gelas itu, dan baru diberikan ketika ibunya tiba-tiba terbangun, barulah diberikan itu susunya kepada ibunya. Abu Hurairah, salah satu di antara perawi hadis yang cukup kita kenal nama Abu Hurairah. Ada banyak perawi hadis, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, Nu'man bin Bashir, ada kemudian Ibnu Umar, ada Aisyah. Salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Tahukah kita Abu Hurairah dan ibunya itu punya dua rumah? Abu Hurairah rumah sendiri, ibunya punya rumah sendiri. Dan tahukah kita bahwasanya Abu Hurairah itu tidak pernah keluar mencari hadis sampai kemudian dia itu meminta izin dan mengetuk dan memberikan salam kepada ibunya. Kalau ibunya sudah memberikan salam balik kepada Abu Hurairah, baru Abu Hurairah itu pergi untuk menemani Rasulullah. Dan itu dilakukan setiap waktu ketika akan mencari hadis dari Nabi. Kita dapati Ali bin Thalib, Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ketika kemudian dia tidak pernah kelihatan teman-temannya ketika makan bersama ibunya.
Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibumu? Kami tidak pernah menjumpai kamu makan sama ibumu. Perhatikan jawabannya. Jawabannya dia mengatakan, aku tidak tega kalau makan sama ibuku. Kenapa? Aku khawatir ketika makan satu piring dengan ibuku, lalu kemudian ibuku melirik satu masakan atau satu makanan di atas piring itu, lalu kemudian aku mengambilnya ketika aku tidak menyadari bahwasanya ibuku ingin makan itu. Insya Allah. Makanya kemudian aku tunggu ibuku untuk kemudian selesai makan, aku baru makan sisanya, supaya aku tidak mengambil haknya ibu saya ketika makan bersamanya. Insya Allah. Disitulah kita mendapati begitu jauhnya potret kehidupan anak hari ini dengan potret kehidupan para salaful ummah bersama dengan orang tua mereka. Makanya Allah mudahkan bagaimana mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah angkat harkat dan martabat mereka. Allah jadikan mereka dari bangsa penggembala kambing sampai memimpin dunia dan mengalahkan Romawi dan Persia. Salah satunya bukan dari akidah semata yang bersih, tapi salah satunya karena bakti mereka yang luar biasa kepada ibu dan bapak mereka. Allah muliakan dan Allah mudahkan urusan hidup mereka. Makanya hari ini dalam perjalanan kita dalam hijrah ikhwan, tidak perlulah kita kemudian menempatkan orang tua kita itu seakan-akan menghalangi kita dalam perjalanan hijrah. Orang tua itu orang tua yang kemudian ada dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya itulah salah satu anak tangga yang justru memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah. Perbaiki terus bagaimana kehidupan kita bersama orang tua kita. Lembutkanlah bagaimana cara bicara kita dengan orang tua kita. Karena saya dan antum, kalau memperbaiki kualitas terus menerus kita dengan orang tua kita, sebenarnya kita sedang menabung sifat untuk anak-anak kita kelak ketika nanti kita punya keturunan. Antum mau gak kalau punya anak kemudian anak antum kasar sama antum? Pasti kita gak mau. Jangan kasar sama bapak dan ibumu. Antum mau gak kalau kemudian antum punya anak, kemudian antum mendapati anak itu gak sabar ketika antum nanti gaptek, ketika banyak bertanya? Makanya jangan marah ketika kita ditanya sama orang tua kita terus masalah dengan telepon dan telekomunikasi yang mereka tanyakan begitu banyak, kadang-kadang mereka tidak paham. Karena sesungguhnya di situ kita ngerti betapa besarnya urusan kemudahan kita ditentukan bagaimana muamalah kita dengan orang tua kita. Makanya hijrah itu tidak perlu bagi kita itu membuka dosa yang besar ketika kita menyakiti hati orang tua kita. Kasih udur, akhi, kalau kemudian kita mendapati orang tua kita belum paham. Mereka hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kita. Jangan suka nyalain orang tua. Orang yang paling berat dikasih udur itu orang tua kita ketika mereka belum paham. Tapi orang tua saya belum paham yang sunnah, Ustaz. Orang tua saya belum ngerti tentang amalan ini dan amalan itu. Wajarlah. Mereka orang tua itu hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman antum. Makanya ada satu ikhwan yang pernah datang kepada ana. Ikhwan ini ketika datang kepada ana berkata, Ustaz, saya mau nikah. Kemudian wajahnya berbunga-bunga, seneng dia. Alhamdulillah, saya sempat bercanda. Alhamdulillah, akhirnya ada yang mau menerima antum. Dia enggak khilafkan, enggak lah Ustaz. Ini salah satu ikhwan di Kebayoran. Kemudian kapan nikahnya? Satu bulan lagi Ustaz. Khair, satu bulan lagi insyaallah. Semoga nanti saya bisa datang. Beliau mendaulat saya untuk mengisi khutbah nikah. Ya nanti insyaallah moga-moga bisa, saya bilang. Kemudian khair insyaallah saya pisah dengan beliau. Pengajian di tempat masjidnya itu satu pekan sekali kajian tafsir saat itu. Satu pekan berikutnya dia tidak nampak. Biasanya hadir di depan itu. Saya mau maklumi mungkin banyak yang harus diurus sama beliau ketika mau menikah. Satu pekan lagi, dua pekan setelah ketemu dengan anak, akhirnya beliau hadir. Wajahnya sedih itu. Sebelum saya ngisi pengajian sudah berbisik sama anak. Nanti saya ngomong sebentar ya Ustaz. Oh iya, saya sempat deg-degan. Wah, kelihatannya akhwatnya sadar ini. Betul itu saya enggak ingat. Ini kelihatannya akhwatnya sadar, mungkin enggak jadi makanya sedih. Dan ketika saya ngaji itu kan nampak dia di depanku sedih itu, yang biasanya nulis itu. Orangnya itu aktif nulis, tiba-tiba enggak nulis, diem, pandangannya kosong itu. Saya sudah menduga enggak jadi. Ya minimal saya enggak jadi khutbah nikah. Lalu kemudian kajian, setelah kajian selesai, dia di depan. Antum tahu enggak yang diomongkan itu apa? Ternyata beda betul dengan apa yang saya duga. Dia kemudian bicara kepada saya, gini loh, Ustaz,
saya ketika sudah mau nikah kan sudah tahu Ustaz, iya. Saya pengennya nikah itu yang syar'i, Ustaz. Iya. Saya pernikahannya itu pengen yang sunnah, Ustaz. Iya. Pengen dapat barokah, Ustaz. Iya. Masalahnya apa? Masalahnya orang tua saya itu awam, Ustaz. Terus orang tua saya ngelarang semua konsep pernikahan saya. Apa yang dilarang? Enggak mau dipisah laki dan perempuan. Terus maunya begini dan begitu, ya. Mungkin dia menceritakan itu supaya mendapatkan pembelaan dari saya. Tapi justru saya enggak membela dia. Saya nanya, antum ngaji sama anak berapa tahun lagi? 4 tahun, Ustaz. 4 tahun. Lama ya? Iya. Surat Al-Baqarah enggak bisa habis, Ustaz. Iya. Sempat bertanda juga. Sudah, enggak apa-apa. 4 tahun antum belajar sama anak. Antum kemudian ketika pengen konsep pernikahan yang syar'i dan pernikahan yang sunnah sebagaimana yang antum inginkan, antum baru ngomong kapan? Sepekan yang lalu, Ustaz. Kira-kira 8-9 hari yang lalu. Kemudian antum baru katakan 8-9 hari yang lalu. Nikahnya tinggal berapa hari? Tinggal 13 hari. Yang kira-kira salah itu antum atau orang tua antum? Anak. Bagi anak yang salah antum. Antum kemana saja, akhi? Selama 4 tahun ketika antum sudah belajar dan sudah mengerti tentang masa banyak masalah agama, harusnya antum itu berbagi sedikit demi sedikit. Kenapa? Akhi, orang tua kita itu, mereka kalau mereka diajak kepada satu kebaikan, prosesnya itu panjang, akhi. Antum harus paham ya, gorengan saja kalau dimakan setidaknya minimal itu 6 jam untuk diproses di dalam tubuh kita sampai kemudian disarikan sari makanannya. Jadi misalkan di sini ada gorengan nih, misal saja, ini kan tidak ada. Kemudian antum makan ini, maka kemudian butuh 6 jam itu untuk diproses. Itu baru gorengan. Antum tiba-tiba menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran, antum pingin supaya kalimat itu difahami oleh orang tua antum, maka sesungguhnya antum langsung pingin diterima oleh orang tua kita. Antum ini gimana sih? Antum apa enggak sadar? Orang tua antum itu umurnya berapa? Yang laki 61, saya masih ingat itu umurnya. Yang perempuan 57. Berarti mereka hidup era 70-an, akhi. Antum tahu enggak era 70-an itu? Bisa jadi mereka itu hari ini awam, bodoh. Bisa jadi karena sesungguhnya mereka itu merawat kita. Tidak sempat untuk ngaji, tidak sempat untuk kemudian kajian. Setiap mereka mau datang ke kajian, mereka kemudian mendapati antum nendang-nendang perutnya ketika antum dikandung oleh beliau. Bisa jadi ketika kemudian antum lahir, dia ingin ngaji, dimarahin orang di masjid, setiap antum dibawa ke masjid nangis ketika kemudian rewel ketika di masjid. Maka kemudian ketika orang tua antum hari ini kok belum paham sebagaimana pahamnya antum, kok dengan mudah antum mengatakan orang tua antum awam. Lu antum itu ngapain aja selama 4 tahun? Sebelum antum nyalahin orang, antum pastikan bahwasanya antum sudah memberikan solusi. Sebelum antum kemudian mencela kegelapan, pastikan antum itu membawa lilin ketika sebelum mencela kegelapan. Kalau kita gampang mencela kegelapan tapi tidak pernah membawa lilin, semua orang itu bisa mencela kegelapan. Kalau kita kemudian hanya menyalahkan, semua orang bisa menyalahkan. Tapi pahami, akhi, kalau antum menjadi anak yang suka mencela kegelapan tapi antum tidak pernah membawa lilin, buat apa antum ngaji? Diam, bukan? Cobalah, akhi, antum pahami dunia mereka. Dunia mereka itu tidak segampang antum mendapatkan ilmu. Antum hari ini mendapatkan ilmu gampang. Antum datang ke kajian, berapa banyak kajian dalam satu hari? Ada 3, ada 4 kajian dalam satu hari. Antum datangin itu, sampai malam pun habis isya di Jakarta masih ada kajian. Antum kalau di Jakarta, Masya Allah, semarak betul itu kajian, akhi. Yang tidak ada kajian itu jam 10 sampai jam 12 itu tidak ada. Kajian tengah malam kalau mabit masih ada, coba. Subuh, duha, praduha, duhur, asar, ada terus. Kemudian dimudahkan lagi bagi antum untuk belajar. Antum masih bisa membuka YouTube. Antum masih bisa mendapatkan pelajaran dari grup WA. Antum mendapatkan pelajaran dari Facebook. Antum mendapatkan pelajaran lagi kemudian dari Instagram dengan videogram yang kemudian banyak berisi dengan ilmu. Itu Allah mudahkan bagi antum untuk dapat ilmu. Dan orang tua kita, orang tua kita itu Masya Allah, mereka hidup tahun 70-an. Hari ini ketika pengen ikut kajian sama antum, sehari 3 kali mereka sudah tidak kuat. Baru jalan setengah kilo sudah nafasnya terengah-engah. Kemudian duduk terlalu lama, asam uratnya kambuh.
Kemudian mereka tidak bisa membuka YouTube. Kadang-kadang kita ngomong, Pak, buka YouTube, Pak. Saya aja jelasin YouTube sama Bapak aja tidak bisa-bisa sampai sekarang itu. Ada Pak kajian saya di YouTube, Bapak saya nanya, YouTube itu apa, Nak? Kayak TV. Ya sudah TV aja, loh kan? Beda, Pak. Lah bedanya apa? Ya YouTube. Ya bedanya apa? Ya ini yang enggak ada bedanya, sama sih sebenarnya. Loh sampai sekarang pun saya enggak bisa jelasin YouTube sama Bapak saya yang umurnya 83. Membedakan antara WhatsApp dengan SMS itu saya bingung untuk menjelaskan kepada Bapak. Pak, ada Pak grup-grup ilmu, Pak. Bapak silakan nanti ikut ya, saya daftarin. WA itu apa? WhatsApp, WhatsApp itu apa? WA. Enggak ketemu, Afi. Dan ternyata Masya Allah mereka ketika semacam itu, mereka punya kemampuan dan kemampuan mereka itu terbatas. Tapi Masya Allah, kita ini kadang-kadang tidak menyadari itu dan kemudian kita tiba-tiba menyalahkan dengan begitu mudah. Lalu kemudian kita berharap semoga orang tua kita itu persis instan sebagaimana yang kita mau. Ya salah lah. Makanya nanti Allah akan kirimkan anak yang juga tidak memahami proses kita ketika kemudian kita tidak memahami proses mereka. Makanya itulah yang pertama kita harus paham. Kenapa Allah itu memerintahkan kita berbakti sama orang tua? Wallahi berbaktinya kita kepada orang tua, maka itulah yang akan memudahkan kebaikan akhirat kita dan dunia kita. Tidak ada kebaikan yang Allah balas di dunia sebelum kebaikan itu dibalas di akhirat, kecuali kebaikan kita kepada orang tua kita. Nanti yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian anak dan antum, ibu-ibu dan kemudian akhwat-akhwat ini, kenapa kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua kita, mendudukkan orang tua kita dalam posisi yang paling mulia? Sungguh syukurnya kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita bersyukur terlebih dahulu kepada orang tua kita. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatum minha illa maqrunatum biqarinha. Maka kemudian Ibnu Abbas dalam satu riwayat yang sahih yang dinukil dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir itu kemudian menjelaskan bahwasanya Ibnu Abbas itu berkata, ada tiga ayat yang pengamalannya tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kemudian kita menyertakan dengan tiga ayat penyertanya. Apa tiga ayat itu? Yang pertama yaitu adalah sholatnya manusia tidak akan diterima oleh Allah sampai kemudian orang yang sholat itu membayarkan zakat. Makanya kan kita mendapati di dalam Al-Quran selalu bergandengan perintah sholat dan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Bergandengan terus. Ada orang khusyuk sholatnya tapi kemudian kantongnya terkunci dan tidak pernah dia zakat dan sedekah. Sholatnya susah diterima oleh Allah, sholatnya sulit untuk melewati kerongkongannya disebabkan susahnya dia ketika membayarkan zakat dan sedekah. Perhatikan betul hitungan zakat, tidak ringan hitungan zakat itu di hadapan Allah. Dan fungsinya zakat itu membersihkan semua harta yang kita miliki dan menjadikan sholat kita diterima oleh Allah. Makanya Allah tidak pernah perintahkan sholat kecuali bergandengan dengan perintah untuk membayarkan zakat. Yang kedua, taatnya kita kepada Allah tidak akan diterima sampai taatnya kita kepada Rasul, kata Ibnu Abbas. Makanya kemudian Allah selalu menggandengkan di dalam ayat Al-Quran, Atiullah wa atiur Rasul, Atiullah wa atiur Rasul, Atiullah wa atiur Rasul. Selalu bergandengan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Makanya orang yang kemudian mengaku beriman sama Allah, kalau tidak taat sama Rasulullah, tidak akan diterima imannya, imannya mentah sampai dia taat kepada Rasul. Makanya orang Nasara kalau ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, Allah, Allah. Tapi kenapa iman mereka tidak diterima oleh Allah padahal mereka beriman sama Allah? Salah satunya karena mereka tidak beriman sama Rasul. Orang Yahudi yang kemudian di Israel ini, kemudian kalau ditanya siapa Tuhanmu, maka mereka akan mengatakan Allah. Tapi kenapa kemudian iman mereka tidak diterima pula oleh Allah? Satu, salah satunya adalah karena mereka tidak beriman kepada Rasul. Makanya taat kepada Rasul itu yang menyebabkan iman kepada Allah itu diterima. Yang ketiga, yaitu adalah syukurnya kita kepada Allah tidak akan Allah terima, tidak akan Allah buka pintu langit sampai orang yang bersyukur kepada Allah itu mereka bersyukur dulu kepada orang tuanya. Makanya dalam surat Luqman dan surat Isra Allah selalu menyebutkan kata syukur itu bergandengan dengan syukur kepada orang tua. Antum menepuk dada, saya alhamdulillah sudah bersyukur Ustaz. Tapi ternyata setelah kita menepuk dada, maaf akhi, orang tua antum menetes air matanya, nangis, memikirkan ulah dan perbuatan antum, jangan sampai syukur kita.
kita kepada Allah. Kemudian kita mengatakan bersyukur, ya Allah, kepadamu, ya Allah, setiap waktunya. Tapi bapak kita termenung di dalam kamar, sedih gitu. Maka maaf, syukurnya antum ditutup pintu langit dan Allah tidak ada hajat menerima syukurnya manusia yang tidak bersyukur terlebih dahulu kepada orang tuanya. Dan inilah yang menjadikan proses kebaikan syukur kita itu terhambat ketika kita tidak bersyukur kepada orang tua. Allah itu menjadikan orang tua itu haknya besar dalam hidupnya kita. Makanya Nabi sampai kemudian berkata, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Makanya antum tahu enggak, apabila ada orang tua bunuh anak, bapaknya enggak bisa dikisos, ibunya enggak dikisos. Kenapa? Karena saking besarnya orang tua itu menggenggam anaknya. Makanya sampai Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapak dan ibumu. Jadi maaf ya Khia, kalau tiba-tiba antum ditanya sama bapak antum nih, punya rekening berapa pak? Mungkin punya rekeningmu berapa nak? 3M. Contoh ya. Contoh maksud 3 juta, dikit banget contoh 3M. 3M. Nah rumahmu berapa? 2. Rumahmu berapa? 1. Abi minta ya semuanya, tolong besok kirimkan ke rekening Abi. Secara hukum syariat bapaknya benar, walaupun kebangetan iya kebangetan. Tapi secara hukum syariat itu benar. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapak. Jangan sampai bapak-bapak langsung mikir, wah saatnya ini minta saya, tolong pak. Makanya Masya Allah saya cuma menjelaskan hukum. Makanya kemudian sampai sebesar itu. Makanya kalau kejadian di Mesir, pernah kan ada kejadian di Mesir, ada bapak bunuh anak, sempat terjadi polemik yang panjang saat itu. Karena memang di dalam hukum hasanah syariat Islam, orang tua yang bunuh anak itu tidak dikisos dia. Dosa enggak Ustaz? Ya dosa bunuh anak kok. Bunuh hewan yang tidak boleh dibunuh aja dosa kok, apalagi kemudian bunuh anak. Tetapi secara hukum syariat, hukum pidananya, jinayahnya, bapaknya itu tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena hakikat anak itu menjadi milik orang tuanya. Saking besarnya bagaimana kedudukan itu. Makanya sampai kesyukuran kita itu tergantung bagaimana syukurnya kita terlebih dahulu kepada orang tua kita. Allah tutup pintu langit syukurnya kita, ditolak sama pintu langit mentah-mentah. Ketika kemudian kita menjadikan orang tua kita netes, sedih, terpekur dalam pojok ruangan, sedih memikirkan kita, maka jangan harap syukurnya antum ketika antum selalu berzikir ketika habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadika. Tidak ada itu hajat bagi Allah menerima zikir antum itu selama kemudian antum membuat tetesan air mata orang tua antum dan orang tua saya itu jatuh, selesai. Semua kesyukuran kita jadi mentah, kata Ibnu Abbas. Makanya sebesar itu orang tua itu. Sampai kemudian harta kita. Makanya maaf ya ibu-ibu dan akhwat ini, kalau kemudian mendapati suaminya tiba-tiba dia kemudian diminta sama orang tuanya, tidak boleh bagi kita menghalanginya dan mengatakan, tidak boleh mas, tidak, karena sesungguhnya apapun yang dimiliki oleh suami itu menjadi milik dari orang tuanya. Makanya pernah ada satu kisah di daerah Saudi, bagaimana ada seorang syekh kemudian ditelepon, ada seorang syekh itu kemudian nelpon, ditelepon, karena syekh ini adalah membuka tanya jawab, soal wal jawab. Kemudian ada orang yang bertanya melalui telepon. Kemudian orang itu berkata, wahai syekh, sesungguhnya orang tua saya itu numpang sama saya. Syekhnya langsung kemudian mengatakan, kif, aita soal, apa itu apa? Ulangi lagi omongan antum. Saya ini punya masalah syekh, orang tua saya itu numpang sama saya. Kemudian syekhnya kemudian berkata, kif, berhenti dulu, aita soal, ulangi lagi pertanyaan kamu, coba lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Orang tua saya itu numpang sama saya, syekh. Enggak, ulangi lagi pertanyaan antum. Sampai kemudian yang bertanya ini agak emosi dan berkata, syekh, biarkan dulu saya menyelesaikan persoalan saya. Enggak, perbaiki dulu pertanyaan antum. Dikitukan sama syekhnya, perbaiki dulu kualitas pertanyaan antum, ulangi lagi. Kemudian dia berkata, orang tua saya numpang sama ayah. Syekhnya marah dan berkata kepada pembawa acara, tutup akhlik al-hatib, tutup ini, tutup teleponnya. Kemudian syekhnya berkata di dalam televisi itu, tidak ada, anak itu tidak ada orang tua numpang sama anak.
tapi yang ada adalah anak yang mumpang sama orang tuanya. Disitulah kita mendapati Masya Allah sebesar itu. Makanya kesyukuran kita ini sangat terkait erat bagaimana kesyukuran kita kepada orang tua. Karena sesungguhnya air susunya ibu harus dibalas, bagaimana keringatnya bapak itu harus dibalas. Dan itu kemudian yang menjadikan seseorang itu tidak akan diterima syukurnya sampai kemudian dia bersyukur kepada orang tuanya. Makanya kalau sampai kita meremehkan ini, hati-hati akhi, Allah bayar kontan sebelum kita mati. Allah akan sempurnakan balasan untuk kita, karena saking besarnya kedudukan orang tua di dalam masalah kesyukuran ini kepada Allah. Makanya mungkin ada kisah nyata lagi. Ada seorang di daerah Saudi juga, disampaikan Syekh kepada Syekh Uraifi. Syekh Uraifi itu menyampaikan ada sebuah kisah bagaimana dia pernah didatangi oleh seseorang yang nangis kemudian ingin bertobat. Ditanya sama Syekhnya, dosa apa yang kamu lakukan sampai kamu ingin bertobat? Syekh, saya melakukan dosa besar. Dosa apa yang kamu lakukan? Orang tua saya itu hidup sama saya setelah meninggal ibu saya. Kemudian saya berikan dia ruangan itu. Ada salah satu ruangan di rumah saya. Saya kemudian tempatkan ibu bapak saya di tempat itu. Karena bapak saya semakin sepuh. Akhirnya kemudian banyak makanan yang tidak habis, banyak minuman yang tidak dihabiskan ketika disuguhkan oleh pembantu saya. Lalu kemudian saya ini mendapatkan laporan dari pembantu saya, Pak, ini banyak makanan yang busuk di kamar, banyak minuman busuk di kamar dan tidak habis. Lalu kemudian akhirnya bapak itu mikir, gimana ini? Dan dari kamar itu tercium bau tidak sedap, baunya tidak sedap. Makanya kemudian akhirnya bapaknya ini, anaknya ini, kemudian melihat di depan rumahnya, karena dia halamannya besar, ada gudang. Kemudian dia tiba-tiba punya ide, ide yang betul-betul tidak sehat. Dia kemudian ingin memindahkan bapaknya tempat gudang itu, supaya kemudian rumahnya tidak tercium bau. Padahal kita paham ya ikhwan, semakin tua orang tua kita, semakin kemudian memang bebannya semakin berat dan semakin sensitif mereka. Kita harus paham ketika orang tua kita sepuh, maka matanya semakin berkurang, telinganya semakin berkurang, maka sensitifnya itu bertambah. Makanya dimaklumi kalau orang tua marah, kecewa, ya wajar. Bagaimanapun kita, sebesar apapun kita, tetap kita ini anak bagi orang tua kita. Ternyata orang ini kemudian merencanakan satu ide yang tidak baik. Dia ingin memindahkan bapaknya ke ruang depan. Ruang depan itu ruang gudang. Dibersihkan barang-barang itu, dialih fungsikan. Gudang itu menjadi kamar. Kemudian dia berkata sama kemudian bapaknya, Pak, kalau bapak di sini, di kamar ini, nanti terus diganggu sama cucu-cucunya, nanti bapak tidak bisa istirahat. Kan cucu-cucunya bapak kan memang nakal, ada 3 cucunya bapak dari nenek kakek itu. Gimana pak kalau pindah ke depan saja pak? Bapak lebih nyaman, jadi anak-anak saya tidak ganggu bapak. Sebenarnya bapak itu tahu bahwasannya di depan itu adalah gudang. Tapi yang namanya orang tua, ikhwan, dia rela makan empedu supaya kita makan nanti, itulah orang tua. Maka dia menyanggupi, ya udah nak, tergantung apa yang kamu buat untuk bapak. Kemudian dipindahkan ke kamar depan di gudang itu. Ketika dipindahkan di gudang, semakin sepuh kondisinya berkurang, ikhwan. Lalu kemudian pembantunya cerita kembali, Pak, banyak piring pecah, banyak gelas pecah ketendang, karena bapak sering jalan tidak melihat ke bawah. Kemudian dengan 3 kembali, anaknya itu ngomong, ya sudah, diganti saja piring plastik dan diganti saja gelas plastik. Cari mbak gelas plastik dan piring plastik itu, supaya kemudian tidak perlu banyak perabotan rumah yang pecah. Bukannya dia sabar cuma kehilangan piring 2, 3, 4 gelas. Sabarlah, itu hal yang wajar. Lalu kemudian pembantunya melaksanakan persis sebagaimana yang diminta oleh kemudian orang, kemudian majikannya, diganti piring plastik, diganti gelas plastik, sampai akhirnya bapaknya meninggal dunia. Ketika bapaknya meninggal dunia, dikuburkan, kemudian akhirnya beliau dikebumikan. Setelah kemudian dikebumikan, maka dia ingin mengembalikan alih fungsi kamar itu menjadi gudang kembali. Pada hari libur, dia masuk ke kamar itu yang dulunya gudang, dibersihkan itu. Anaknya 3 ngikutin, ngintil sama bapaknya. Kemudian ketika bapaknya ngambil piring plastik yang sudah ada ininya, pakai kemudian apa itu, sarung tangan, kemudian dibersihkan itu, anaknya ngintil 3 itu, kemudian ngambil piring plastik itu, kemudian ngambil gelas plastik itu.
jumpai. Bahwasanya dalam perkara ketika kita berkhidmat kepada orang tua, sebelum itu menjadi penyesalan besar dalam kehidupan kita nanti, perhatikan betul, kesyukuran kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kemudian bersyukurnya kita kepada orang tua kita. Karena sesungguhnya tidak ada zat yang paling tahu bagaimana pengorbanan seorang ayah dan seorang ibu kepada putra dan putrinya kecuali adalah orang tua kita. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita memahami betul betapa besarnya kedudukan orang tua itu. Makanya yang ketiga, bagaimana kemudian kita ketika berkhidmat kita harus paham syukurnya antum tergantung bagaimana syukurnya kita kepada orang tua. Terima kasih kita sangat tergantung dengan terima kasih kita kepada orang tua, dan itulah yang menjadikan kesyukuran kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ikhwan, ada teman antum mungkin amalan sunahnya biasa, mungkin sholat ba'diyahnya biasa, sholat rawatibnya mungkin kurang, tidak terlalu banyak. Tapi ketika dia berbakti betul dan hormat betul kepada orang tuanya, justru kedudukan dia lebih mulia daripada anak dan antum. Banyak sholat sunahnya, banyak rawatibnya, banyak puasa sunahnya, tapi ternyata kita sering melukai dan tidak terima kasih kepada orang tua kita. Makanya masya Allah, inilah yang menjadikan kita kemudian betul-betul memahami khidmah kepada orang tua itu merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya baktinya anak kepada orang tua, tidak ada satu perbuatan baik yang menghapuskan dosa yang banyak kecuali adalah baktinya kita kepada orang tua. Makanya ada seorang sahabat yang didatangi oleh orang yang melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar, kemudian dia ngomong, ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah untuk menggugurkan dosa-dosaku? Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu punya ibu? Sudah meninggal ya Rasulullah. Apakah kamu punya bibi? Punya ya Rasulullah. Fa fiha fajahid. Maka kemudian kepada ibu, kepada bibimu kamu berbuat baik. Di situ para ulama kemudian mengatakan, anak dan antum, misalkan kita dulunya pelaku dosa-dosa besar, pernah meninggalkan sholatkah? Atau pernah berzina, atau pernah melakukan tindakan dosa besar. Kalau antum ingin cepat dibersihkan, maka sesungguhnya semua dosa dan kemaksiatan yang besar yang pernah kita lakukan, tidak ada kebaikan yang paling cepat menghapuskan dosa kecuali adalah baktinya kita kepada orang tua kita. Makanya kalau kemudian orang ingat sama dosanya, maka kemudian cara untuk menebus dosa itu adalah membuat atau kemudian mengganti semua keburukan dan dosa yang pernah dia lakukan dengan berbakti kepada orang tua, menyenangkan hati mereka. Makanya sesekali antum ketika kemudian ada kajian, ngomong yang baik sama orang tua. Ayo pak, ada kajian dulu, saya bonceng ya pak, bareng-bareng. Niatkan, moga-moga ini menghapuskan dosa-dosa saya yang besar di waktu kecil atau di waktu muda. Karena itulah perkara yang paling cepat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya sahabat tadi mengatakan, saya melakukan dosa besar ya Rasulullah, apakah ada amal yang paling cepat untuk menghapuskan saya dari dosa besar itu? Nabi tidak berkata macam-macam. Nabi tidak mengatakan sholat tahajud. Nabi tidak mengatakan banyak-banyakin puasa. Nabi tidak mengatakan banyak-banyakin sedekah. Tidak. Nabi bertanya, simpel. Punya orang tua enggak? Ibumu masih ada? Sudah meninggal ya Rasulullah. Punya bibi? Punya ya Rasulullah. Sudah. Kamu berbakti kepadanya, itu akan menghapuskan dosa-dosa besar. Masya Allah. Jadi ternyata dalam setiap tutur kata, setiap kita memperbaiki urusan kita, itu salah satu di antara pahala yang kita dapatkan. Allah menghapuskan dosa-dosa itu, saking besarnya itu. Sebaliknya ikhwan, kalau kemudian kita berbuat kebaikan tapi disertai dengan durhaka sama orang tua, masya Allah, semua kebaikan dari amalan besar yang kita lakukan itu tertahan di pintu-pintu surga ketika kita disertai dengan dosa ketika durhaka sama orang tua. Makanya Ibnu Abbas itu berkata, ada orang mujahid itu yang mati syahid, gugur di jalan Allah, dan kemudian ketika meninggal dunia, maka kemudian dia ditempatkan di tempat yang tinggi yang disebut dengan A'raf. Tempat itu di depan pintu surga. Di depan pintu surga, di atas neraka. Tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk neraka. Kenapa tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk neraka? Dia tidak bisa masuk neraka. Karena darah yang menetes yang dipakai untuk berjihad di jalan Allah diharamkan bagi neraka untuk membakarnya. Orang yang jihad itu darahnya itu kalau netes, kalau dia tulus membela kalimat Allah,
maka itu api neraka itu keluh untuk membakar orang yang sudah berjihad ketika darahnya tidak mampu dibakar. Makanya kalau sudah ngomongin orang yang sedang berjihad di tempat-tempat mulia, hati-hati, karena mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kenapa mereka tidak bisa masuk surga? Mereka tidak bisa masuk surga karena sesungguhnya surga itu tidak pernah dilewati sama orang yang durhaka sama orang tua. Karena sesungguhnya surga itu berbanding lurus dengan baktinya seorang anak kepada orang tua. Ditempatkan di tempat araf di depan pintu surga. Sampai kapan mereka di tempat itu? Sesungguhnya di tempat itu sampai nanti mendapatkan pertolongan dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang yang mati syahid itu, ikhwan, kalau dia tidak disertai durhaka kepada orang tua, sesungguhnya mati syahid itu ditaruh di dalam tembolok-tembolok burung-burung hijau di surga, yang rumahnya di bawah arusnya Allah, pagi masuk surga untuk menikmati apa hidangan surga, sore harinya pulang, dan rumah mereka itu di bawah arusnya Allah. Harusnya itu yang mereka dapatkan sampai hari kiamat. Tapi ternyata ketika disertai dengan durhaka kepada orang tua, maka sesungguhnya terhenti itu. Dia terhenti, proses kebaikan, nikmatnya itu terhenti ketika durhaka kepada orang tua. Antum ikhwan perhatikan, tidak ada amalan yang bisa menghentikan laju keutamaan jihad kecuali dua. Satu durhaka, dua durhaka, satu durhaka, dua utang. Jadi kalau jihad itu amalannya besar, puncak amalan Islam itu terletak pada jihad. Tapi kemudian kebaikan orang yang berjihad itu terhenti dua perkara. Satu, yaitu ketika dia durhaka kepada orang tuanya. Dua, ketika dia punya utang. Sudah terhenti sampai nanti diputuskan nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah kita mendapati salah satu cara membersihkan dari berbagai macam karat kemaksiatan dan dosa, perhatikan orang tua kita dan bagaimana kita menebus kesalahan dan dosa kita kepada orang tua kita. Makanya masya Allah, sesungguhnya orang tua dari balik kemudian guratan-guratan di wajahnya, kulit-kulit keriput di tangannya, maka itulah kemudian kita memahami di situ ada kebaikan besar dalam kebaikan kita ketika berkhidmat kepada orang tua kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami setidaknya tiga perkara keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada mereka yang memperhatikan bagaimana kedudukan mereka dengan orang tua. Manfaatkanlah semaksimal mungkin sebelum mata orang tua kita menutup, karena tidak ada yang mampu menggantikan bagaimana kedudukan ibu dan kedudukan orang tua. Tahukah kita ikhwan, sebesar apapun antum berbuat baik sama ibu antum, kalau kemudian nanti ibu kita telah meninggal dunia, pasti yang kita ingat kekurangan kita. Saya dulu mendapatkan kata-kata ini dari teman saya dan betul-betul merasakan ketika ibu saya meninggal. Kita ini sebesar apapun kita mempersiapkan ketika menyambut orang tua kita, ketika menyambut hari besar, yaitu hari paling menyedihkan orang tua meninggal, tidak ada pernah kata siap. Dan yang terbayang pertama kali itu selalu tentang masalah kekurangan kita kepada ibu kita. Sebelum pintu ini selesai, sebelum pintu ini tertutup, manfaatkanlah. Karena itulah jalan kebaikan dari semua urusan dunia dan akhirat kita, yaitu terletak ketika kita memperhatikan bagaimana urusan kita dengan orang tua kita. Makanya para ulama lalu kemudian menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk kemudian kita berbakti kepada orang tua kita. Yang pertama, solihkan diri kita, itu penting. Yang pertama itu bukan ngasih uang, enggak, mensolihkan diri. Kenapa? Kalau anak dan antum tidak menjadi anak yang solih, maka doa kita kepada orang tua kita tidak akan pernah nyampe. Karena Rasulullah itu mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin." Sesungguhnya anak Adam itu ketika telah meninggal dunia terputus seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Yang disebutkan Nabi salah satunya adalah waladun salihun yad'ulahu. Anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Perhatikan ikhwan, Nabi mengatakan dengan kata waladun salihun. Waladun, anak salihun yang salih. Nabiku dan nabimu tidak mengatakan waladun. Tapi nabi kita mengatakan waladun salihun. Apa bedanya mengatakan waladun dengan waladun salihun, Ustaz? Yo beda. Kalau waladun tok yang disebut nabi, bapak, saya, ikhwan, akhwat, kita mau dosa apapun,
Selama kita anak mendoakan orang tua nyampe. Kalau Nabi kita mengatakan dalam hadis itu waladun, tapi Nabi kita di dalam hadis itu tidak mengatakan waladun tok, tapi Nabi kita mengatakan waladun salihun, anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Karena supaya doa kita itu nyampe kepada orang tua kita, kita harus memiliki karakter waladun salih. Makanya kalau ada anak, mungkin dia berzina, minum khamer, setelah itu mengangkat tangan, Rabbi firli wali walidayya, tidak nyampe akhi. Karena sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh anak itu menghalangi doa. Sebagaimana kabut itu terhalangi, sebagaimana kabut itu menghalangi sinar mentari untuk sampai di permukaan bumi. Makanya kalau ada anak tidak solih, saya terus mikir, terus kita berbuat baik kepada orang tua kita terus gimana ketika hidup ataupun ketika meninggal dunia. Ketika kita mendoakan Rabbi firli, Allah tidak terima akhi, kalau kemudian kita tidak pernah berusaha untuk menjadi solih. Karena Nabi mengatakan syaratnya doa itu diterima sama orang tua kita kalau kita kemudian betul-betul menjadi waladun salihun. Makanya tadi malam kan saya sampaikan, kalau ada orang yang telah ditinggalkan orang tuanya, apa yang harus dilakukan? Jadilah yang solih. Karena ketika kita menjadi solih, maka kitalah yang akan bisa menjadi syafaat bagi orang tua kita. Dan ketika kita menjadi solih, doa kita nyampe kepada orang tua. Antum gak solih, antum berbuat dosa, antum berbuat maksiat gitu. Selain itu kita mendoakan Rabbi firli wali walidayya, terus gimana akan nyampe? Dia akan nyampe lah. Makanya yang pertama kali ketika kita bertanya apa kewajiban saya untuk orang tua, solihkan diri kita supaya orang tua kita beruntung ketika mendapati anak yang saleh. Karena sesungguhnya ketika kita menjadi saleh, salah satu sebab syafaat itu adalah ketika kita memiliki anak-anak yang saleh. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu memberikan ilmu dan berbagi manfaat kepada mereka. Kalau antum saya mendapatkan ilmu, sharing sama orang tua kita, kita berbagi kepada mereka, sampaikan. Jangan menempatkan orang tua kita seakan-akan tidak butuh ilmu. Antum dari kajian sini dicatat, dibawa ke rumah, disampaikan kepada orang tua kita. Tadi saya mengaji ini, bukankah kita ingin masuk surga itu bareng-bareng ikhwan? Antum tahu ada berapa banyak orang yang nanti masuk surga itu? Keluarga akhi, ada 3 keluarga nanti di akhirat. Ada keluarga yang sifatnya yang pertama, ketemu di dunia, tidak pernah ketemu di akhirat. Keluarga siapa? Orang kafir. Mereka ketemu di dunia, tapi tidak pernah ketemu di akhirat. Itu keluarganya orang kafir. Makanya Allah menyebutkan ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi lati tuhi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Pada waktu nanti hari kiamat itu orang itu nanti menggadekan, orang kafir itu menggadekan, ini bapakku, ini ibuku, ini anakku, ini orang tuaku, ini kolegaku, ini keluarga besarku. Masukkan mereka ke neraka ya Allah. Cuma saya tukar dengan posisi saya, jangan masukkan saya ke neraka. Kekafiran dan kesyirikan itu menyebabkan tidak ada hajat orang untuk bertemu lagi di akhirat. Abu Jahal tidak akan mencari Abu Lahab, hatta Nabi pun tidak mencari Abu Thalib. Itu keluarga yang pertama. Ada keluarga yang kedua, ketemu di dunia bermusuhan di akhirat. Keluarga itu disampaikan di dalam surat Az-Zukhruf 67, Al-Khila'u yawma idim ba'duhum liba'din adu ilal mutaqin. Berapa banyak keluarga itu yang mesra di dunia, tapi kelak di akhiratnya menjadi pasangan yang bermusuhan. Keluarga siapa itu? Keluarga yang ketemu di dunia, tapi tidak pernah mengingatkan tentang dosa dan kemaksiatan. Anaknya membuka aurat, bapaknya nutup mata. Anaknya perempuan dibawa sama laki-laki, cuma mengatakan nanti sebelum jam 9 pulang ya. Emang kita kira setan libur gitu sebelum jam 9? Kemudian mendapati anaknya berbuat maksiat, tidak sholat, dibiarkan. Itu tipe keluarga yang ketemu di dunia, tapi bermusuhan di akhirat. Banyak anggota keluarga kita terkadang diem ketika melihat kemungkaran. Karena pada dasarnya kita tidak mau mengingatkan daripada nanti bertengkar. Jangan terbiasa nyimpen bom waktu. Dan salah satu bom waktu adalah membiarkan kemaksiatan terjadi di keluarga kita. Ada yang kedua, tipe keluarga yang ketemu di dunia bermusuhan di akhirat. Ada yang ketiga, surat At-Tur 21-26. Ada tipe keluarga yang ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Waladzina amanu wa tsabba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma
la'alatnahu min amalihi min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman itu akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman di surga kelak. Reuni akbar itu bukan reuni ketika kita ketemu dengan teman kita setelah puluhan tahun, bukan. Reuni akbar itu ketika kita ketemu dengan keluarga kita kelak di surga, di tempat yang jauh lebih baik. Kepada siapa keluarga-keluarga yang dipertemukan di dunia dan di akhirat? Mereka bareng-bareng belajar ilmu, mereka bareng-bareng beramal, dan mereka bareng-bareng untuk takut sama Allah. Makanya kewajiban kita yang kedua kepada orang tua kita, kalau kita ingin dikumpulkan dengan mereka kelak di akhirat, sampaikan ilmu, beritahukan kepada mereka. Antum boleh nyontoh saya, boleh enggak? Dulu ketika ibu saya masih hidup, saya kalau menyampaikan kajian, temanya tema yang baru, belum pernah dibahas sebelumnya, saya buka teleponnya, nanti ibu mendengarkan di ujung rumah, yaitu di Kudus. Kalau bapak enggak bisa, karena bapak punya masalah di pendengaran. Kita sampaikan itu, nanti setelah kemudian memperdengarkan, maka kemudian setelah itu kemudian baru kita bicara nanti. Dia beliau nanya tadi begini bagaimana, dan itu merupakan bagian dari kewajiban akhir. Harta, kalau cuma memberikan harta, kita mendefinisikan birrul walidain cuma harta akhi. Maaf ya, orang kafir juga memberikan harta kepada orang tuanya. Tapi orang mukmin itu beda. Bagaimana birrul walidainnya? Sebelum dia memberikan harta, dia memberikan ilmu. Karena itu modal untuk ketemu dengan mereka kelak pada waktu hari kiamat. Makanya Masya Allah harus saling mengingatkan terus. Antara satu dengan yang lain itu tidak pernah berhenti. Ibu ngingatin anak, terutama ibu-ibu kalau punya anak laki-laki. Maaf ya, anak laki-laki itu tetap milik ibunya sampai kapanpun. Berapapun anak antum, berapapun istri antum, selama tidak lebih dari 4, maka antum tetap menjadi milik ibunya. Tapi beda kalau kita punya anak perempuan. Anak perempuan itu kita miliki, kita genggam sebelum dia dihalalkan. Tapi kalau sudah ada laki-laki yang mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan, masih hafal saya. Maka kemudian setelah itu halal dia dimiliki oleh seorang laki-laki dan kita tidak punya hak kembali kecuali hak kita setelah hak suaminya. Makanya ngingetin anak itu penting. Tanamkan terus orang tua ini akidahnya, dan anak pun harus memberikan ilmu kepada orang tuanya supaya mereka saling yasuddu ba'dhum ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya dulu Ikhwan, ini saya ceritain. Saya dulu orang tua saya punya ujian berat. Kedua kakak saya Down syndrome. Yang pertama 53, yang kedua 43 tahun. Dulu saya ketika SMP wajarlah anak kecil ya, kadang-kadang malu gitu. Saya sering nanya sama ibu saya, kenapa ya kok enggak punya kakak yang normal ya bu ya, jemput saya ketika habis kajian, apa jemput saya kalau habis sekolah gitu. Ibu saya itu ngomong akidah tapi dengan bahasa yang lembut, tapi saya ingat sampai sekarang. Beliau bilang gini, nak, kadang-kadang tobat kita belum tentu nasuha, istighfar kita belum tentu khusyuk, tapi kalau kita mendapatkan ujian dan kita bersabar, setiap hari Allah akan gugurkan dosa kita selama kita ikhlas dan ridho diberikan ujian oleh Allah. Ringan pak, kata-kata ibu sambil pakai bahasa Jawa, tapi sampai sekarang saya ingat. Makanya ibu sering bilang, kedua kakakmu itu sebenarnya penduduk surga, tidak usah kamu sedih. Makanya ketika saya di pondok, bapak tahu ketika sudah membaca kitab, apa perkara yang pertama kali saya cari dalam akidah? Hisab orang yang mereka dilahirkan dalam kondisi cacat mental itu kayak apa hisabnya. Anak-anak yang dilahirkan cacat mental, Down syndrome, autis, kalau pada waktu hari kiamat itu tidak dihisab. Tidak dihisab atas sholat, tidak dihisab atas puasa, tidak dihisab atas ibadah. Karena mereka tidak berakal. Mereka cuma dihisab dengan satu pertanyaan. Atarifuni, kamu kenal saya atau tidak? Kenal ya Allah. Langsung mereka dimasukkan ke surga tanpa hisab. Makanya Masya Allah, menguatkan semacam itu penting. Antum kalau hari ini merasa lebih tahu ilmu daripada ibu dan bapak antum, tolong sampaikanlah ilmu itu kepada mereka dengan cara yang baik. Sembari makan, sembari kita ajak mereka jalan. Karena yang dibutuhkan orang tua itu bukan hanya duit. Sedih kalau kita melihat anak-anak sekarang itu mendefinisikan birrul walidain itu hanya uang saja. Merasa sudah cukup. Antum perhatikan,
Uwais Al-Qarni mendapatkan kecintaan dari Allah luar biasa. Sampai Nabi mengatakan Uwais Al-Qarni itu antara dia dengan surga, antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Sampai Nabi saja mengatakan antara ia dengan Allah itu tidak ada hijab. Sampai Umar saja dikasih amanah sama Rasulullah, kalau kamu ketemu orang dari Yaman, kemudian dia pernah punya penyakit lepra, kemudian disembuhkan oleh Allah, tertinggal bekas penyakit kulitnya itu di balik punggungnya sebesar uang 1 dirham, dan dia punya orang tua yang sakit-sakitan dulu sebelum meninggal, maka itulah orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan kamu tahu dia antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Mintalah doa kepadanya wahai Umar. Sampai Nabi pun ngomong sama Umar, Umar, orang yang paling utama setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah, itu pun Nabi mengatakan kamu minta doa dari Uwais Al-Qarni karena tidak ada hijab antara ia dengan surga, antara ia dengan Allah. Dan apa yang terjadi, apa amalan yang dilakukan, amalan jihad bukan hanya itu, amalan sholatnya bukan hanya itu, amalan istimewa yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah berbakti kepada ibunya sampai meninggal dunia. Sampai ketika dia berbakti kepada ibunya, dia tidak sempat ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita harus pahami. Makanya berbagi ilmu adalah salah satu kewajiban kepada orang tua. Ajaklah Pak orang tuanya digandeng bareng-bareng ke majelis ilmu. Kalau dia capek, letih, maka kemudian dipijitin dan lain sebagainya, karena itu bentuk baktinya kita. Kemudian memperbaiki cara bicara. Persis kalau Bapak ingin punya anak kayak apa, maka sebagaimana itulah kita memperlakukan orang tua kita. Anak Bapak, kalau Bapak ingin anak itu lembut, lembutkanlah suara kita. Kita ingin anak kita nanti cerita apa saja sama kita, ya cerita apa saja sama orang tuanya, karena akan kita dibayar kontan sesuai dengan perlakuan kita kepada orang tua kita. Ya, semua kebaikan kepada orang tua dikatakan oleh Allah dengan kata ihsan. Dan ihsan itu puncak dari segala kebaikan itu adalah ihsan. Makanya kalau antum bisa ngomong lembut sama orang, harusnya kepada orang tua itu lembut. Dan itulah yang menjadi salah satu kewajiban kita kepada orang tua kita. Semoga perjalanan ibadah kita tidak tercoreng ketika kita durhaka dan membuat air mata ibu dan bapak kita menetes. Dan semoga kita selalu memaksimalkan jalan kebaikan kita. Semoga kita mendapatkan surga, karena salah satu jalan pintas ke surga yaitu adalah berbakti kepada orang tua kita dengan bakti yang maksimal. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, Ustaz? Kalau orang tua kita sudah meninggal, satu, jadilah anak yang saleh. Dua, sambunglah silaturahmi yang kemudian pernah disambung oleh orang tua kita. Kita lihat handphonenya bapak kita atau ibu kita, siapa yang paling sering ditelepon? Telepon. Nanti pahalanya ngalir sama ibu kita. Siapa anggota keluarganya ibu yang paling sering dikunjungi ibu? Kunjungi akhi, walaupun lewat telepon. Nanti antum ketika mendatangi orang itu, orang tua kita mendapatkan pahalanya ngalir persis sebagaimana itu mengalir kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mendoakan selayak kita berbuat kesolihan, doanya anak nyampe kepada orang tua. Makanya manfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk mendoakan orang tua kita kalau sudah meninggal dunia. Kapan waktu yang mustajab? Satu, ketika sujud. Dua, sebelum salam ketika tahiyat akhir. Jangan buru-buru salam. Setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, kita mendoakan Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab seperti malam yang terakhir. Antum berat salat qiyamul lail tahajud karena antum letih, ya sudah, duduk, angkat tangan, doakan orang tua kita yang telah terwujud kaku di alam kubur. Kemudian antara adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah duduk, angkat tangan, hentikan dulu handphonenya sampai kita berdoa. Dan di antara doa yang kita prioritaskan kepada orang tua kita, 1 jam sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumat. Kalau sehari Jumat kemarin jam 5 sampai jam 6 itu waktu yang mustajab. Nabi mengatakan fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun illa atahu iyyahu. Ada 1 jam pada hari Jumat kecuali kalau ada seorang hamba minta pasti dikasih. Angkat tangan kita, doakan orang tua kita. Kemudian turun hujan, jangan dicela hujan. Aduh hujan, habis nyuci mobil, enggak usah.
Kita berdoa karena waktu turunnya hujan itu waktu yang mustajab. Dan kemudian ketika safar, safar itu waktu yang mustajab. Makanya ketika safar, perbanyak doa kita kepada orang tua kita. Ya. Kemudian ketika terdolimi, nah itu juga waktu yang mustajab. Apalagi kalau antum sudah safar, turun hujan, didolimi orang. Nah, juga mustajab benar. Dan itu menjadikan kita mendoakan orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, sedekah atas nama orang tua kita. Nyampe Ustadz, nyampe insya Allah. Karena salah satu sedekahnya anak itu nyampe kepada orang tuanya. Ya, makanya ada salah satu sahabat Sa'ad bin Ubadah, orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sebelumnya ibuku telah meninggal dunia, tapi ibuku tuh senang sekali untuk bersedekah. Bolehkah saya menggantikan sedekahnya ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, sedekahlah atas nama ibumu. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasul? Sedekah yang paling afdal, ijril ma, alirkan air. Makanya kalau antum punya ibu, bapak sudah meninggal, punya uang, kalau bisa nyari sedekah air dulu. Sedekah air itu banyak. Dari masjid yang bangun instalasi air, kita bayar. Kita bayarin, kita bayarin semuanya. Kemudian kita niatkan untuk orang tua kita nyampe. Cari pondok yang baru merintis, tanya sama ustadznya, ustad, instalasi airnya sudah belum? Belum pak, berapa juta? 50 juta, saya bayarin ustad, niatkan untuk orang tua kita nyampe. Sedekahnya anak kepada orang tua itu sampai. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kita mampu memaksimalkan sebelum datangnya hari yang paling berat. Hari yang paling berat itu dua, meninggalnya Rasul, dan yang kedua meninggalnya ibu, lalu disusul dengan meninggalnya bapak kita. Semoga Allah memberikan waktu yang terbaik bagi mereka yang masih diberikan kesempatan menjumpai dua pintu surganya. Karena sesungguhnya itulah amalan terbaik yang dilakukan manusia kepada Rabb-nya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab. Saya ingin berbagi ilmu kepada orang tua saya, tapi tetapi saya terlalu takut karena masih sedikit ilmu. Menurut Ustaz harus bagaimana? Sampaikan, jangan sampai ketakutan itu menyebabkan kita meninggalkan kewajiban kita. Sampaikan kepada orang tua kita. Jadi sampaikan dengan pelan-pelan. Kalau mereka memberikan pertanyaan, jawab pertanyaan itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak bisa jawab, sampaikan. Nanti saya tanyakan dulu ya sama orang yang lebih berilmu. Dan itu merupakan cara yang harusnya kita lakukan dan tidak perlu takut. Ana mau bertanya, bapak ana berhutang di mana-mana dan lupa hutangnya ke siapa, dan hutang itu berbunga. Ana sebagai anak yang belum bekerja, mahasiswa, bingung menyelamatkan bapak dari dosa riba dan belum bisa melunasinya. Bagaimana ana bisa menyelamatkan bapak ana dari hutang yang belum terbayar riba? Apakah ana terkena dosa dari riba tersebut? Antum insya Allah tidak terkena dosa dari riba itu. Tapi sebelum saya kemudian menjawab ini, pertanyaan saya sederhana. Sudahkah kita mendoakan orang tua kita ketika mereka jatuh dalam kesalahan atau kafir? Mendoakan itu, akhi, merubah yang mustahil menjadi mustajab itu doa. Makanya ada salah satu perkara, ada salah satu kisah nyata. Saya punya tetangga yang kemudian, tetangga saya ini punya orang tua tidak pernah sholat, tidak pernah sholat lama. Dan ketika tidak pernah sholat lama, anaknya itu sedih karena ingin supaya orang tuanya itu sholat. Lalu kemudian orang tuanya itu bangun musala di rumah. Tidak sholat tapi bangun musala di rumah. Anaknya itu seumuran dengan saya itu sampai nulis itu di musala itu. Kapan bapakku sholat, kapan bapakku jadi imam, kapan bapakku di sini. Terus saking orang tuanya tidak pernah nengok musala yang dia bangun, tidak tahu kalau ada tulisan itu. Didoakan terus. Dan siapa yang kemudian mampu untuk memberikan hidayah? Allah. Tiba-tiba bapaknya akhirnya sholat, dimulai dari sholat Jumat, tiba-tiba pingin punya sarung, pingin ke masjid. Bapaknya abangan asalnya, tapi akhirnya sekarang sholat, dan kemudian sebelum meninggal dunia sudah melaksanakan sholat. Doa, jangan remehkan doa. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab, itu doa. Makanya kalau antum belum mampu menyelesaikan ini, bantu orang tua antum dengan doa. Ajak orang tua antum pada kajian supaya paham tentang masalah riba. Semoga Allah mudahkan hati orang tua kita supaya mendapatkan hidayah.
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan anak yang tidak jelas orang tuanya, ditinggalkan ortunya sejak bayi, tidak tahu keluarganya, apakah mereka tidak memiliki jalan pintas ke surga? Mohon penjelasan. Kalau antum termasuk orang yang tidak mengetahui siapa orang tua antum, bukan berarti jalan pintas antum ke surga hilang. Banyak jalan pintas yang lainnya. Jalan pintas itu menuntut ilmu, itu jalan pintas. Berdakwah, itu jalan pintas kita ke surga. Allah itu kalau nutup satu pintu, Allah akan membuka pintu-pintu yang lainnya. Untuk melihat orang yang buta, biasanya diberikan pendengaran yang sensitif, betul. Karena apa? Allah itu kalau menutup satu pintu, selalu Allah buka pintu-pintu yang lainnya. Antum ditutup pintu untuk mendapatkan kebaikan berkhidmat kepada orang tua, Allah akan bukakan pintu-pintu yang lainnya. Mungkin nanti antum mendapatkan orang tua asuh yang baik banget sama antum, antum berbuat baiklah sama mereka. Antum punya sahabat, lingkungan, milenium yang kemudian membantu antum dalam kebaikan, maka itu pun termasuk jalan pintas kita ke surga. Tidaklah Allah menutup satu pintu kecuali Allah membuka pintu-pintu yang lainnya. Bagaimana kedudukan orang tua istri? Kan dibilang setelah menikah seorang wanita berpindah bakti utamanya pada suami, tapi suami tetap tanggung jawab utamanya pada orang tua. Istri, mintalah suami yang kemudian akan membantunya untuk berkhidmat kepada orang tuanya. Makanya kita harus ngerti kan, Imam Ahmad itu berkata ketika putranya itu akan menikah, ini buat bapak-bapak, orang tuanya Imam Ahmad itu ketika anaknya mau nikah, beliau berpesan, di antara pesan yang diberikan Imam Ahmad kepada putranya, nah biarkan waktu, berikanlah waktu kepada istrimu untuk berbakti dan berhubungan dengan orang tuanya. Penatnya dia ketika berbakti kepada dirimu dan besarnya kedudukan dirimu dalam kehidupan istrimu tidak layak menjadikan kamu mencabut putrinya atau mencabut anak itu dari orang tuanya. Berikan waktu istrimu untuk kumpul dengan keluarganya supaya hatinya lapang, supaya hatinya gembira, supaya nanti ketika merawat anak pun diiringi dengan sifat rahmat yang tumbuh ketika dia bersama orang tua. Bapak-bapak sebagai seorang suami tidak boleh menutup pintu istri kita untuk ketemu dengan orang tuanya, walaupun kita punya hak untuk itu sebagai seorang suami. Kenapa? Bapak akan mendapatkan seorang istri yang kasar hatinya ketika tidak bertemu dengan orang tuanya. Dan kalau dia kasar, berakibat kepada anak-anak kita. Salah satu di antara yang disampaikan di dalam Al-Quran, وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Sesungguhnya ketika berbakti, Yahya itu ketika berbakti kepada orang tuanya, tidak dijadikan hatinya itu kasar. Para ulama itu mengatakan, kalau ada anak kok dekat dengan orang tuanya, berarti hatinya lembut, terutama sama ibu. Makanya anak kita, istri kita, kalau dekat sama ibunya, dekat sama bapaknya, biarkan pak, supaya itu melembutkan hatinya. Karena orang yang berbakti sama orang tuanya itu dilembutkan hatinya. Makanya saya ingatkan ikhwan-ikhwan ini, kalau nyari istri, tanya sebelum menikahinya, akhwat yang antum pilih ini baik nggak sama ibunya? Kalau dia baik sama ibunya, pastikan akhwat yang antum pilih adalah lembut hatinya. Tapi kalau kita kemudian akan memilih istri, ternyata istri yang kita pilih tidak baik sama orang tuanya, tidak baik terutama sama ibunya, hati-hati ya, bisa jadi wanita itu kasar dan antum akan merasakan manfaatnya, dan merasakan manfaat buruknya. Ustaz, saya cowok, laki-laki. Saya bertengkar dengan kakak cewek saya sudah seminggu, tidak menyapa. Sedangkan kami serumah bertiga, saya, kakak saya, dan suaminya. Ortu saya di Tangerang. Saya sakit hati dengan perkataan kakak saya, hingga saya enggan untuk memaafkan dulu. Sedangkan dari dulu saya selalu minta maaf setiap saya salah dan kakak saya. Dan kakak saya tidak pernah minta maaf. Ini curhat ini. Kalau antum kemudian semacam itu, ngalah akhi. Orang mukmin itu tidak pantas urusan hidupnya hanya diisi dengan perkara yang tidak bermanfaat. Sudahlah, kita kemudian meminta maaf bukan untuk kemudian kita kalah di hadapan orang yang kita mintain maaf, tapi sesungguhnya kualitas hidup kita itu tidak pantas ketika ngurusin masalah yang tidak penting. Masalah kita laki-laki itu urusannya hal-hal yang besar gitu loh. Jangan sampai antum ini seorang laki-laki urusannya itu, saya ini bertengkar sama kakak saya bertengkar sama teman perempuan saya. Laki-laki itu mikirnya yang besar.
Kalau antum ada masalah dengan orang tua antum, selesaikan. Ada masalah dengan kakak kita, selesaikan dengan cara kita berbuat dan meminta maaf kepada mereka. Itu insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan bagi mereka yang meminta maaf. Bagaimana kedudukan orang tua angkat? Kedudukan orang tua angkat tidak pernah sama dengan kedudukan orang tua kandung. Tapi kemudian berbuat baik kepada mereka merupakan jalan kita untuk mendapatkan syurga. Makanya kemudian perhatikan bagaimana kedudukan orang tua angkat. Sedangkan ibu kandung masih hidup dan non-muslim, manakah yang harus didahulukan atas baktinya anak? Didahulukan ibunya, ibu kandungnya walaupun non-muslim, karena itu bisa menjadi sebab hidayah bagi ibunya. Bagaimana hak mereka atas anak tersebut? Anak tersebut perempuan yang memiliki suami dan ibu mertua. Orang tua angkat tidak memiliki hak apapun kepada anaknya. Dia hanya diberikan oleh Allah pahala atas kebaikannya ketika merawat anak angkat itu. Lebih daripada itu tidak punya hak apapun. Yang kayak Nabi kepada Zaid, Zaid itu anak angkatnya, tapi tidak kemudian memiliki hak apapun atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir, bagaimana kedudukan bakti seorang suami terhadap orang tuanya dan terhadap orang mertuanya? Tadi sudah kita sampaikan, baktinya dia kepada mertuanya itu penting. Makanya ada satu pesan dari Umamah bintul Haris. Umamah bintul Haris ketika akan menikahkan putrinya itu kemudian berkata kepada putrinya, "Nak, kamu akan menikahi perempuan, menikahi laki-laki. Tolong ya, jaga matanya supaya dia tidak melihat apa yang buruk dari dirimu. Jaga telinganya supaya dia tidak mendengar apa yang buruk dari dirimu. Dan kemudian cintailah keluarganya. Karena kalau kamu telah mencintai keluarga suamimu, kamu akan mendapatkan cinta seutuhnya dari suamimu." Biasanya masalah itu adalah ketika ada seorang suami mendapati istrinya tidak membantu ia untuk mendapatkan jalan surganya ketika berbakti kepada suami, kepada orang tuanya. Dan itu musibah. Siapapun istri yang menghalangi suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, Allah bayar kontan. Nanti Allah akan berikan anak, di mana anak itu pun akan dihalangi pasangannya ketika akan berbuat baik kepadamu, sebagaimana kamu dulu menghalangi suamimu berbuat baik kepada orang tuanya. Karena apa? Kejahatan kepada orang tua dibayar kontan dan cash. Kejahatan kepada orang tua itu utang dan pasti dibayarkan sebelum kita meninggal dunia. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Karena kita ada kajian lagi di Al-Falah dan tema kajian kita di sana bagus ya. Apa ya tema? Berbeda pendapat. Iya. Ya, masalah perbedaan bagaimana menyikapinya. Karena hari ini kan kita sering dapati ikhwan, orang ngaji bukannya tambah kita meningkatkan persaudaraan. Orang ngaji tapi belajar untuk kemudian menghujat. Makanya nanti kita belajar bagaimana kita belajar untuk mencintai saudara kita. Kajian di Al-Falah, tempatnya saya juga tidak tahu di mana tempatnya. Tapi insya Allah moga-moga kita bertemu kembali pada majelis yang terakhir yaitu di Al-Falah untuk kajian umumnya. Kalau masih ada kajian ibu-ibu dan kajian subuhnya besok. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita dan memberikan kebaikan semua urusan kita. Salam takzim untuk setiap orang tua yang telah melahirkan orang-orang hebat sebagaimana antum. Semoga antum diberikan kebaikan dan keberkahan, dan semoga kita memaksimalkan jalan kita ke surga. Jalan pintas itu khidmat kepada orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.